Ibu, uh, setelah bumper akan dimulai ya, Bu, webinarnya. Terima kasih. Yeah. Yeah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk semua. Selamat datang para peserta webinar ke-218 dengan topik prospek bisnis, aneka produk pangan berbasis kacang tuk dengan segudang manfaatnya. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI Dirjen Tanaman Pangan, Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Endah Lestari, Ketua Umum Ikatan Sarjana Wanita Indonesia, Ibu Dr. Anda Eisaedah, MSC, kedua satu Iswi, Bapak Ibu narasumber pada hari ini. Profesor Insinyur Ahmad Subagio, Master Agriculture PhD, yang sangat dikenal sebagai pakar mokaf dari Universitas Jember. Selamat bertemu kembali, Prof. Bagia. Ya, selamat bertemu kembali, Gus Raya lama kita nggak contoh itu ya, Kangen hmm. mendengar suara Pak Sebagio nanti ditunggu ilmunya. Ya, insya Allah. Prof. Dr. Dr. Insinyur Norihana M.Si yang sudah berkenan berbagi hasil penelitian di webinar ini. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Dr. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur. Sehat, Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat, Pak Bagio. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ketemu ya. lagi nih. Iya, ketemu di sini ya. Udah lama ya ketemu. Forum ilmiah ya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Reuni. Reuni. Uh, berbagi ilmu, tempatnya berbagi ilmu. Ibu Dr. Insinyur Raffi Paramawati, MSI, yang selalu setia dan siap tugas dimanapun ya Bu. Yes, terima kasih, Bu <laughs> Dan ini yang sangat luar biasa, Ketua Umum ISWI, Bu Dr. Insinyur Retno Sri Endah Lestari, MSC, PSD, ikut menyempurnakan narasumber kita hari ini. Alhamdulillah. Ibu Retno sudah hadir. Kita tunggu. Y Bapak Ugi Sugiharto, SIPMM selaku Ketua Panitia. Ini nggak ada beliau acara kita. <laughs> belum terselenggara. Ibu-ibu <laughs> uh, pengurus dan anggota ISWI di mana saja berada dan semua panitia pendukung terselenggaranya webinar ini. Khusus untuk Sobat Propak Tani, tetap semangat untuk maju, mandiri, dan modern menjadi Pak Tani yang berdasi, insya Allah ya, Amin. Pak Tani semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dan mengikuti webinar hari ini. Dan ini merupakan salah satu upaya kita. Untuk menggali informasi berbagai jenis tanaman pangan yang dapat menjadi sumber-sumber pangan alternatif, yang tentunya kaya akan karbohidrat, protein, dan vitamin-vitamin yang menyehatkan, yang pastinya mudah didapat, atau... Mudah dibudidayakan serta menjadi produk-produk bisnis untuk meningkatkan pendapatan petani. Um, acara webinar ini akan dimulai dengan lagu "Indonesia Raya", diikuti dengan doa dan sambutan-sambutan, serta acara webinar dengan pemaparan dari. M Empat narasumber yang sudah hadir bersama kita, narasumber-narasumber hebat yang eh, sangat kompeten di bidangnya. Kita percepat saja, marilah kita dengarkan dan ikuti bersama lagu Indonesia Raya. Mohon bantuan tim IP dan. Mohon hadirin dapat mengikutinya dengan sikap sempurna. belum keluar bu. di unmute dulu bu. ya sudah. Hah? sudah. selanjutnya untuk mendapatkan berkah dan kelancaran acara ini marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan doa oleh Ibu Letkol Ade Purnawirawan, Dr. Anda Robiatun. Ibu Robiatun, kami persilahkan. Bu Robiatun, tolong Mas Hen Mas Hendi Purbiato Bu, Bu di Amir dulu Purbiato ini nama usernya apa Bu Robi Ibu Robiato ya, Rabiatun Rabiatun, Rabiatun. masih Oke. Ya. masih new baik sudah ya. sudah Bu oke okay. oke okay. okay. ya, ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di ruang Zoom ini. Sebelum kegiatan webinar ini dimulai, marilah kita awali dengan pembacaan doa. Demi mendapat keberkahan dan kelancaran selama kegiatan berlangsung. Doa ini akan saya pandu secara agama Islam. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang beragama lain, saya mohonkan untuk menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Segala puji bagi Allah At Kami mengucapkan syukur atas karunia nikmat sehat yang Engkau limpahkan kepada kami sehat yang engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul di ruang ini untuk menimba ilmu dari narasumber yang ahli di bidangnya. Dengan ini kami mohon padamu ya Allah. Ilhamkanlah kepada kami, bukan bukakanlah pikiran kami sehingga kami dapat menyerap dan menerapkan dalam lapangan atau dalam kerja nyata. Ya Rab, tuntunlah kami untuk dapat membantu mensejahterakan petani Indonesia dalam upaya men 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 menurunkan angka kemiskinan nasional subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah ya. akan dijabah oleh Allah doa-doa yang disampaikan tadi. Selanjutnya kami mengundang Pak Ugi Sugiarto Sipmm selaku ketua panitia yang akan memberi beberapa laporannya. Dipersilakan Pak, lagi di lapangan ini kelihatannya. Baik. Terima kasih Bu Ferry di monitor suaranya. Bagus Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kami hormati Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dr. Insinyur Suwandi MSI, yang saat ini sedang dinas luar. Mudah-mudahan di tengah acara bisa bergabung mengikuti webinar ini. Juga selamat pagi buat Bu Retno, Ketua Umum ISWI dan seluruh jajaran Sri Kandi luar biasa nih ya tidak henti-hentinya memberikan bimbingan ya ada Bu Raffi, ada Bu Ferry, Bu Hindarwati juga ada Bu Ais ya pengusaha beliau ya nah, kita kolaborasi nanti ya Bu Ais ya siang selamat, <laughs> selamat <laughs> siang juga buat kawan kita nih Pak Prof Ahmad Subagio Pak, kabur, selamat. Pak <laughs> baik alhamdulillah nih Pak Ugi. Ya, sehat saja dengan Alhamdulillah. Kapan ya. ke Jakarta? Kapan ya? Insya Allah, nanti. Kalau Anda saya mampir nih, lama gak ketemu. Oke okay. ya, kita nanti. Kalau di ke, ke Jakarta, Pak, diinfokan Insya, insya oke okay, juga buat uh, Bu Profesor Dokter, Dokter Insinyur Nur Richhana Ya, selamat pagi, Bu. Uh, terima kasih sudah bersedia uh, mengisi webinar Bintek Tanaman Tangan Propak Tani. Uh, sampai saat ini sudah memasuki episode ke-218 dan topik kali ini uh, mengambil topik terkait dengan kacang tunggak ya. Jadi Pak Bagio itu selain pakar singkong juga beliau multitalent ya, Pak Bagio ya. <laughs> Semua komoditas asalkan, luar biasa. Pangan asal, lokal asalkan. Asal, asalkan. asal pangan lokal ya. Ya, siap. Oke, luar biasa. Uh, jadi dedikasi untuk mengembangkan tangan lokal, gitu kan. Baik bapak ibu sekalian, ini tidak berasa kita sudah masuk di Desember. Sebentar lagi akan memasuki tahun 2022. Kami sudah melakukan beberapa survei polling terkait dengan uh, webinar tanaman pangan ini, yang sampai saat ini sudah masuk ke 218. Uh, intinya respon sebagian besar positif bapak ibu sekalian. Tidak ada, tapi gambarnya, Pak. Uh, dan harapan-harapan uh, eh? kedepannya, uh, mudah-mudahan uh, webinar Propaktani uh, Propaktani bisa berlanjut di tahun 2022. Uh, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih. Mohon nanti para partisipan juga bisa mengisi polling ya, polling untuk mm. uh, sebagai acuan bahan kami evaluasi ke depannya. Mm. Tolong nanti di-share mm. panitia ya mm. uh, materi mm. untuk polling-nya. Uh, mm. hey, Baik, sekalian, saya pikir cukup atas nama panitia. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Uh, selamat mengikuti webinar, semoga memberi manfaat bagi kita semua. Bilahu tapi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. <Tak> wow. Luar biasa di tanaman pangan ini 218 2021. Nanti kita tutup dengan edisi keberapa nih Pak Ugi di. Bisa ketik. Tiga ratus aja, Bu. Tiga ratus. Oh, berpeluang ya. Mudah Setiap minggu 100. ada tujuh sampai sepuluh episode. Sehingga ini luar biasa 2021. Banyak sekali ilmu kalau kita mau menimbanya ya, Pak ya. Betul sekali, betul, Ibu. Mudah-mudahan keluar pengusaha-pengusaha Pak Tani-Pak Tani yang berdasi nih Pak Ugi. Amin, amin, amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Ugi. Monggo Ibu dilanjut, monggo. Berikutnya kita dengarkan sambutan dari Ketua ISWI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Eisaeda MSC, Ketua Satu ISWI. Dipersilakan Bu Eys. Terima kasih Ibu Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam. Salam berbagai kebaikan untuk kita semua. Chris. Dan yang terhormat dan kami banggakan sekali. Pak Dirjen Tanaman Pangan, Pak Dr. Insinyur Suwan di SM, MSI, kemudian juga Ketua Umum ISWI Ibu Retno Sri Endah Lestari dengan sederet juga sama titlenya, ya tandanya ilmunya segunung, juga para pakar yang luar biasa, alhamdulillah pada pagi hari ini yang ke-218 webinar atau seminar nasional dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dengan topik prospek bisnis aneka produk pangan berbasis kacang tunggak dan segudang manfaatnya bagi kesehatan kecantikan dan pencegah kerusakan mata Alhamdulillah kita sudah ada narasumber di sini. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ada luar biasa ini pembicara. Ada Bapak Profesor Insur Ahmad Subagio, Master of Agriculture, PhD dari Jember. Ya. Universitas Jember ini luar biasa melahirkan pakar-pakar eh, pertanian. Kemudian Ibu Profesor Dr. Nur Rohiri MSI. Kemudian Ibu Raffi ini, Ibu Raffi dari keluarga besar ISWI ya, Bu Dr. Insinyur Raffi MSI dan juga ketum kita Ibu Dr. Insinyur Retno Sri Endah Lestari MSI PhD. Demikian pula Pak Ugi, Pak Ugi yang selalu menyemangati dan selalu memberikan kesempatan kepada ISWI betapa pentingnya pangan lokal ini. Tadi Pak Bagio sudah definit bahwa saya siap disebut ahli asalkan pangan lokal. Itu sangat menggembirakan sekali. Terima kasih Prof. Terima kasih sekali juga kepada para pembicara lain. Saya sedikit membaca dan beberapa tahun lalu juga saya kaget bahwa Indonesia itu kekurangan vitamin A-nya bersejajaran dengan negara ASEAN yang masih di bawah, CMLV. Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Sekarang Vietnam sudah mencucuk maju industrinya, ekonominya dan luar biasa. Saya belum dapat data terakhir bagaimana posisi defisiensi vitamin A Indonesia. Hanya ada sedikit catatan bahwa beberapa negara berkembang balita berkekurangan vitamin A itu masih sekitar 30 persen. Dan di dunia ada sekitar 500 ribuan yang buta karena kekurangan vitamin A. Itu cukup menyedihkan ya. Dan ternyata obatnya itu ada di depan kita. Sebenarnya kan vitamin A tidak bisa dibuat oleh tubuh kita. Dan juga vitamin A itu seolah-olah kalau tidak minum vitamin A juga kayaknya baik-baik saja padahal dalam jangka panjang ternyata punya efek yang tidak sederhana. Nah, nah ini ternyata ada kacang-kacangan. udah enggak jadi kacang juga ya. yang mengandung vitamin. tutup. Vitamin A sehingga Halo? Bagaimana kedengaran? terdengar bu baik bagaimana konsumsi vitamin A itu tidak harus langsung minum vitamin A karena dikhawatirkan ada ekses juga ya karena kalau kelebihan vitamin A juga ada ekses dikhawatirkan meracuni tetapi lain kalau vitamin A itu terkandung di dalam satu bahan pangan kita sehingga mungkin nanti proses pengolahannya bagaimana supaya eh, makanan itu disukai ini nomor satu disukai terutama anak-anak nah kalau kacang-kacangan tadi kan bisa diolah menjadi semacam snack ya kalau anak-anak tuh kan suka yang kriuk-kriuk yang kripi kripi begitu bagaimana mereka suka makan itu dan ternyata juga bermanfaat Bukan hanya enak di lidah, tetapi ternyata bikin di perut pecah, gitu ya. Dan jangan sampai demikian. Alhamdulillah, saya ingin sekali mendengarkan para pakar nanti bagaimana kita akan mensyukuri anugerah pemberian dari Allah ini menjadi sesuatu yang bernilai tambah dan memberikan manfaat, terutama kepada anak-anak. Generasi kita yang akan datang, saya sampaikan selamat sekali lagi. Terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan para sahabat Propak Tani, juga kepada para sahabat pengurus ISWI. Kami rasanya bertambah semangat karena keluarga besar ISWI tidak hanya kelompok kita saja, kita sudah menjadi bagian dari keluarga besar Propaktani. Mudah-mudahan kita tidak GR ya dan betul-betul di welcome oleh keluarga besar Propaktani. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eis. Ini uh, kami mendapat informasi yang harusnya keynote speech yang kita tunggu-tunggu. Ini Pak Dirjen, Pak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suandi yang akan memberikan keynote speech dan membuka acara ini. Tetapi beliau masih di Turki. Ini, uh, dengan eh, jarak yang jauh dan kesibukan beliau belum bisa hadir pada saat ini mungkin nanti di tengah-tengah webinar beliau bisa akan hadir dan beliau menyampaikan salam untuk eh, kita semua peserta webinar untuk itu kami mohon kembali Ibu Ais untuk uh, membuka acara webinar kita pada hari ini, disilakan Ibu Ais untuk membuka acara kita hari ini. Baik Ibu Ferry, saya mengemban dua amanah ya, sambutannya Ketua Umum ISWI dan juga sambutan atau pembukaan dari yang punya hajat, Bapak Dirjen, dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan yang akan kita laksanakan ke depan ini betul-betul oleh Allah diberikan barokah, manfaat, para pembicaranya juga diberikan kemuliaan karena telah berbagi ilmu dan demikian pula para sahabat propaktani dan para sahabat iswi diberikan kelancaran segala urusan dan tentunya rezeki yang melimpah untuk kita semua. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim mari kita buka bersama acara seminar nasional yang ke-218 pada pagi hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, acara webinar kita pada hari ini sudah dibuka dan kami memantau dalam Zoom ini sudah sekitar 133 peserta dan kita juga ada link di YouTube bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti tidak melalui uh, Room Zoom ini bisa mengikuti melalui YouTube yang linknya sudah disiapkan oleh panitia dan sekarang sudah live di YouTube ya. Yeah dipersilakan uh, uh, kita ada beberapa pengumuman sebelum acara kita di saya serahkan kepada uh, ibu Hin atau kepada moderator ini ada pesan bahwa peserta semua silakan mengisi daftar presensi dan mengisi uh, pooling ada hadiahnya loh dan bagi peserta yang beruntung terutama yang memberi pertanyaan-pertanyaan yang uh, menarik dan bermanfaat juga akan mendapatkan souvenir khusus dari Prof. Tani. Insya Allah mungkin Tiga atau lima, Mas Hendi, mungkin akan disiapkan dan akan diumumkan pada akhir acara. Jangan lupa untuk menyiapkan uh, presensi dan kami juga masih mohon m, Bapak, Ibu narasumber untuk juga ikut mengisi presensi <laughs> karena uh, memudahkan bagi panitia mengirim. Sertifikatnya supaya jangan sertifikatnya nanti. Wah, ini kok nggak dikirim-kirim? <laughs> mohon maaf ya, Prof. Prof. Tejo, Prof. Rihanna, <laughs> ini uh, pesannya panitia, dan yeah. <laughs> <laughs> ya, uh, kami masih mohon. Kesediaan semua peserta, mumpung masih pagi, masih fresh, kita foto bersama dulu supaya ada kenang-kenangan yang bersama pada edisi 281 ini. Pesertanya yang sungguh sangat semangat karena ini naik terus, selang 140 peserta. Mohon tim IT. Mas Hendy untuk dibantu aba abanya kapan dimulai tolong semua videonya dibuka supaya siapkan senyum terbaik untuk kita semua propak tani. Silakan Mas Hendy. Baik, terima kasih Ibu Bapak Ibu peserta webinar boleh di Kan dulu kameranya. Oke, okay, siap. Mas Indra, siap. Oke, okay. satu, dua, tiga. Geser, Mas Indra. Oke, okay, halaman dua. Satu, dua, tiga. Geser lagi, Mas Indra. Oh, hanya dua halaman, Bu, yang terdapat videonya. Oke, okay. Mungkin yang tutup videonya kita bypass saja. Terima kasih Mas Hendy. Edisi 218 ini uh, mengangkat tema seputar kacang tunggak yang mungkin ini kurang populer. Tetapi ini sahabatnya kacang panjang ya ini. Prof Bagio ya. Yeah, kacang tunggak dengan kacang panjang kayaknya bersaudara. <laughs> sekarabat, sekarabat. <Dan> hijau. <laughs> Nanti pembahasannya pasti akan uh, sangat menarik. Sebaiklah saya akan perkenalkan pemandu acara webinar kita hari ini, Ibu Insinyur Tindarwati MSC yang sudah berkecimpung lama di dunia tanaman pangan. Alumni Fakultas Pertanian UGM tahun 78 dan melanjutkan studi di University of Wisconsin tahun 92 pernah menjadi kepala pusat perlindungan varietas tanaman Sekjen Kementan. Kementan. Tahun 2010 ya Bu ya? 20, 2005 Wajah sampai 2010 ya. 2005 sampai 2010. Wajahnya sudah ada di depan kita, siap memandu bersama-sama para narasumber yang luar biasa. Insya Allah kita akan menerima sangat banyak manfaat. Kami persilakan Ibu. Hindarwati untuk memandu webinar hari ini. Saya mohon diri dan nanti akan uh, kembali bersama peserta di akhir untuk pengumuman door prize. Insya Allah semua bisa dapat. Silakan Ibu Hin. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ferry Soraya. Bapak Ibu sekalian, webinar kita pada hari ini adalah cukup menarik dan menantang. Ini prospek bisnis, aneka produk pangan berbasis kacang tunggak, dan segudang manfaatnya bagi kesehatan, kecantikan, dan pencegah kerusakan mata. Ini menurut saya luar biasa. Mudah-mudahan yang saya tahu ini baru kacang tungga itu untuk sayur lodeh, sayur apa namanya krecek yang untuk bersamaan gudeg. Terus saya pernah dijamu oleh Pak Jafar dan Bu Jafar itu sayur lodeh pakai kacang tungga ala Makassar. Memang nikmat sekali. Itu pengetahuan saya yang masih sangat sangat sedikit sekali mengenai kacang tungga. Mudah-mudahan pada webinar kali ini kita betul-betul mendapatkan manfaat dan menjadi tahu sejauh mana manfaat kacang tungga ini untuk kesehatan kita, kesehatan bahkan kecantikan, dan mencegah kerusakan mata. Ini luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, narasumber pada webinar kita kali ini, empat narasumber yang hebat-hebat, yang pertama. Bapak Profesor Insinyur Ahmad Subagyo, M. Agriculture and PhD. Kemudian yang kedua nanti Profesor Dr. Insinyur Nurrihana MSI, Dan yang ketiga Dr. Insinyur Raffi Paramawati MSc. MSC. Dan yang keempat Ibu kita Dr. Insinyur Retno Sri Indah Lestari MSc. PhD. Jadi tanpa berpanjang lebar kami akan persilahkan narasumber pertama Profesor Insinyur Ahmad Subagyo Master of Agriculture PhD saya minta tolong host untuk menayangkan CV beliau sebelum beliau menyampaikan paparannya terima kasih Ya ini Profesor Insinyur Ahmad Subagio, tidak usah saya bacakan, beliau sudah malang melintang di perguruan tinggi Universitas Jember dan banyak eh, jasanya untuk membangun pangan lokal di Indonesia. Tentunya pasti berkolaborasi dengan Dirjen Tanaman Pangan dan segudang eh, apa namanya riwayat eh, pendidikan lainnya. Monggo silakan Pak Prof. Ahmad Subagio. Oke, okay. mungkin cukup ya, nggak usah. Maksudnya CV-nya. Kasihan, kasihan yang baca nanti. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelabung Alhamdulillah. Ya, insyaallah. Alhamdulillah wassalamu billah. Asyhadu mm -hmm. an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad habad. Terima kasih pada Bu Indrawati ya, selaku moderator dan Bu Suraya uh, dari MC. Yang terhormat Bapak uh, Dirjen uh, beliau uh, apa uh, sedang mengikuti beliau lagi ada kunjungan ke luar negeri begitu ya. Kemudian ada Pak uh, Paugi Ya, terima kasih Pak Ugi atas kesempatannya. Ini pahlawan pahlawannya pro tani, <laughs> pro pak tani begitu ya. ya istilahnya pro pak tani, itu sekali. Kemudian Bu Retno, kapan dari dua tiga hari yang lalu dihubungi Bu Retno. Wah ini demi pangan lokal dan apa namanya kredibilitas dari ISWI. Wah ini saya harus ikut ini. insya Allah. Begitu, hawa Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa, dan uh, saya salut atas komitmen dari SWI untuk selalu uh, meningkatkan kontribusinya, ya, dalam uh, membangun bangsa ini lewat uh, banyak pencerahan yang dilakukan, begitu kepada masyarakat. Ini suatu yang baik sekali. Kemudian, Prof. Nur, uh, terima kasih, Prof. Nur, atas... Uh, apa namanya banyak diskusi begitu ya dan kali ini kita akan berdiskusi kembali sharing kembali Insya Allah apa yang kita lakukan mudah-mudahan bisa manfaat bagi banyak orang kemudian para narasumber yang lain terima kasih hari ini kita apa bicara tentang kacang tungga izinkan saya screen share terlebih dahulu ya ini, eh, mohon maaf, bahwasanya eh, saya bilang bahwa kacang tungga itu sumber protein potensial dari lahan marginal. ya, kita nanti bicara eh, kenapa dia sumber protein eh, dan kenapa dia eh, ada di lahan marginal. Dan mohon maaf, eh, fotonya saya cantumkan, foto saya waktu eh, di Nigeria, begitu ya, dengan dua pengawal yang pakai eh, senjata, apa namanya, eh, mesin gun begitu yang. Yang eh, memang ada beberapa kejadian, betul. Kenapa saya eh, cantumkan ini? Karena eh, apa? Eh, saya punya pengalaman panjang di negara itu, dan di negara itulah eh, produsen terbanyak kacang tunggak dan konsumen terbanyak kacang tunggak. Gitu ya. Nanti kita eh, punya cerita tentang itu. <tuh> nah, kita awali dengan eh, kondisi kita saat ini, bahwasanya. COVID ini sudah membuat disruption dari berbagai bidang begitu ya, termasuk pada food security, gitu ya. kondisi food security dunia saat ini sedang memang bermasalah sekali, gitu ya. Di Indonesia ada disorotin banyak persoalan yang akan muncul sekarang, ya, sedang dan akan muncul begitu, yaitu terkait dengan kondisi gizi daripada masyarakat miskin karena kenaikan bahan pangan yang kemudian menekan itu. Jadi, secara global, Bapak Ibu sekalian, saat ini terjadi kenaikan komoditi, harga komoditi dunia. Naik luar biasa ya sampai uh, 32 uh, persen itu YOTIY jadi uh, 32, sekian persen ini kenaikan yang sangat tinggi sekali secara global dan ini menekan uh, apa namanya orang-orang khususnya orang-orang miskin itu orang-orang yang berpenghasilan rendah karena daya beli mereka menjadi semakin turun dan ini uh, adalah kalau kita lihat, ya, harga dunia untuk uh, beras, ya, uh, memang uh, nampaknya beras juga. Walaupun di Indonesia uh, tidak uh, apa, terlalu tinggi naiknya, tapi secara dunia naik pesat, dan ini akan juga nanti menekan kita apabila kita fail di dalam produksinya, sehingga kita memaksa kita impor, ini yang mungkin uh, perlu kita uh, kerhati-hatiannya. Nah, khusus untuk yang kita bicarakan hari ini, yaitu kacang tunggak, sangat berkaitan dengan soybean. Ya, soybean jadi di situ kedelai, bahwa harga kedelai dunia itu untuk 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali, terus naik terus. Ya, kayak, kenaikan ini salah satu eh uh, samping dipicu oleh Covid begitu ya. Ya, itu sejak Agustus uh, tahun lalu. Uh, tapi di sini juga dipicu dengan uh, program uh, daripada jagung Cina ya. Program jagung Cina ya, program jagung Cina berhasil dan kemudian karena berhasil uh, Cina memutuskan untuk uh, membabat lahan apa namanya? kedelainya diganti dengan jagung begitu. Jadi mereka eksplor jagung luar biasa dan kemudian meninggalkan soybean begitu dengan perhitungan bahwa soybean bisa diproduksi di apa, negara lain dan mereka untuk itu kebutuhan mereka naik pesat sehingga mereka impor ya ke Amerika tinggi sekali dan ditutup impor itu begitu seperti kontrak begitu ya impornya. Nah, sehingga uh, harga dunia menjadi naik dan kita juga kalau kita lihat di awal tahun 2021 uh, kita mengalami krisis uh, apa uh, krisis daripada soybean ya kedelai harga tinggi sehingga uh, bermasalah uh, terhadap uh, produksi tempe dan tahu ya produksi tempe dan tahu ini uh, seperti uh, dikatakan bahwasanya memang harga uh, soybean yang melonjak itu Ya, menjadikan kesulitan dari produsen eh, tahu dan tempe karena eh, harga bahan baku yang sangat tinggi menjadikan mereka kebingungan bagaimana mengatasi agar eh, produknya laku ya sementara eh, daya beli masyarakat turun karena eh, apa banyak yang eh, mengalami eh, apa PHK dan berbagai macam eh, persoalan terkait dengan lapangan pekerjaan Nah eh, kembali kepada apa yang kita sering katakan begitu ya ini adalah salah satu hal yang mendorong saya aktif di pangan lokal karena kita melihat bahwasanya budaya pangan nasional kita ini bergerak ke arah homogen begitu ya jadi kalau kita menyebut nama pang makanan salah satu makanan kemudian makanan itu dirunut begitu ya kembali kembalinya sumbernya komoditi adalah ya itu-itu saja begitu ya jadi kembalinya hanya di beberapa komoditi. Padahal kita punya pas nutfah yang tinggi sekali dan keragaman apa hayati serta natural resources ya alam yang berbeda-beda begitu ya ada alam yang sangat kering begitu ya punya salinitas tinggi sangat masam tetapi juga ada apa namanya daerah wilayah yang sangat subur jadi perbedaan yang luar biasa ini menyebabkan memang plasma nutfah kita menjadi tinggi sekali. Nah, sayang sekali dengan homogennya cara kita makan, ya kalau kita lihat di sini perubahannya tinggi sekali, apa menjadi homogennya, menjadi seragamnya, ini menjadikan kita kesulitan untuk mengeksplor plasma nutfah, plasma nutfah yang lainnya yang Ya, istilahnya Anda utilize ya yang tidak termanfaatkan dengan baik karena kita cenderung kemungkinan tadi menuju ke satu titik. Nah, apa akibatnya? Lahan-lahan yang ada ya itu menjadi eh, tidak berguna begitu ya karena dia tidak bisa digunakan untuk komoditi yang eh, tertentu saja tadi. Nah, kita lihat di eh, RPJM dari pemerintahan Pak Jokowi bahwasanya eh, memang di sini ya ada keinginan untuk memenuhi karena kita nanti fokusnya salah satunya ke protein ya memenuhi angka kecukupan protein begitu bahwasanya kita berharap agar protein kita terpenuhi dengan sumber berbagai macam sumber jadi sengaja memang dikejar untuk memenuhi target-target itu semua dan kalau kita lihat sumber protein yang ada kita Ya ini dari data yang ada kita makan protein itu kebanyakan adalah dari padi-padian. Ya ini sangat disayangkan. Artinya konsumsi padi-padian kita ya apa namanya beras ya itu besar sekali begitu. Padahal kandungannya kecil ya kandungannya kecil sehingga kontribusi kandungan proteinnya kecil ya sehingga kontribusi akan konsumsi protein menjadi tinggi. Nah, ini tidak baik bagi kita begitu. Sementara kalau kita lihat ya, ada di sini adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu 8,63 ya di urban, kemudian di rural itu 8,08. Nah, kalau kita lihat di sini maka sumbang sih kacang-kacangan ya dalam konteks ini sebenarnya adalah tempe yang notabene adalah kedelai. Kita kemarin kita sudah bahas ya bahwa tempe itu Uh, sebenarnya bukan hanya kedelai, tetapi saat ini ya uh, tempe itu dikonotasikan dengan kedelai. Sekali lagi ini adalah homogen apa cara kita berpikir homogen lagi begitu ya. Nah uh, sumbernya ternyata uh, sumber kacang-kacangan ini ternyata tinggi sekali ya kontribusinya terhadap uh, protein nasional. Nah ini yang uh, perlu kita siasati bahwasanya memang uh, apa namanya uh, kedelai dan kacang-kacangan lain menjadi salah satu komoditi yang penting bagi kita karena akan e, menjadikan e, apa namanya Indonesia memang kemudian konsumsi proteinnya menjadi baik. Nah, sayang sekali Bapak-bapak Ibu sekalian kalau kita lihat kedelai itu adalah kita impor ya. Kedelai kita impor. Jadi impor kedelai kita untuk tahun 2020 ini e, ada penurunan ya karena memang e, suppress dari Covid dan harga tadi ya kita hanya 2020 itu 2,4 ya sekarang mungkin 2,6 kembali ya, hampir 2,7 begitu dan e, kalau kita lihat ini ini angka tinggi sekali ya. e, 70 ke 80% daripada kebutuhan e, kedelai itu adalah dari impor padahal kita makan tempe nah ya, kita selalu menggambarkan bahwa tempe itu adalah produk lokal begitu padahal kedelainya impor nah ini bermasalah lalu pertanyaannya kenapa kedelai kita tidak yang lokal tidak bisa uh, bersaing begitu ya hanya 30 persen uh, 20 persen 30 persen ya itu dikarenakan kompetitiveness uh, daripada kedelai kita yaitu di tingkat harga itu uh, kita memang kalah bersaing begitu Produktivitas apa namanya profitas daripada kedelai di Amerika dan di daerah-daerah di mana itu subtropis, ya, itu tinggi sekali sementara di kita rendah. Satu itu, kedua di sana ada subsidi, eh, di sini walaupun sudah ada subsidi tapi subsidi di sana itu subsidi industrial begitu ya. Dan yang ketiga adalah kedelai di sana itu eh, diproses untuk mendapatkan eh, sebenarnya mendapatkan oil ya, jadi soybean oil ke, eh, minyak kedelai. Mereka untuk kepentingan itu. Nah, jadi yang dikirim ke Indonesia adalah produk-produk yang uh, tidak memenuhi syarat untuk mereka, begitu untuk sebagai oil. Bukan tidak memenuhi syarat sebenarnya, tetapi bahwasanya kriteria oil itu uh, menjadi berbeda, begitu. Nah, kemudian kalau ini ini yang segar ya, importasi yang segar. Ada lagi uh, kedelai diimpor dalam bentuk uh, sudah olahan. Ya itu ya itu tadi bahwasanya karena sudah diambil minyaknya oleh Amerika lalu dijual minyaknya ampasnya dijual ke Indonesia ya ampasnya dijual ke Indonesia sebagai bungkil kedelai ya bungkil kedelai ini oleh orang Indonesia digunakan sebagai pakan ternak begitu ya ini jumlahnya luar biasa impor kita ya impor kita jadi kalau kita lihat begitu angka importasi kita bisa lebih daripada 7 juta ton setahun ini angka tinggi sekali begitu. Nah, eh, jadi eh, dengan kondisi seperti itu ya kita harus berpikir lagi begitu tentang bagaimana eh, sebenarnya konsumsi kita. Nah, eh, seperti saya katakan bahwasanya salah satu eh, produk pangan yang kemudian menggunakan dan mengeksplor eh, kedelai secara besar besaran itu adalah eh, tempe. Gitu. Nah, tempe di sini kalau kita lihat seperti saya katakan ada penyempitan. Ya, penyempitan arti. Kalau orang ditanya tempe itu apa ya produk fermentasi dari kedelai begitu. Padahal tempe itu adalah sebenarnya kalau orang Jawa ya itu karena tempe berasal dari Jawa itu artinya adalah kata kerja begitu ya. Tempe itu berarti kita melakukan proses. Proses apa? Proses fermentasi menggunakan rhizopus itulah tempe begitu. Artinya bahan bakunya tidak hanya kedelai, apa saja begitu ya, apa saja. Nah, dulu zaman pertama kedelai serat centini itu adalah kedelai hitam, deli begitu. Kemudian kalau kita lihat zaman apa dulu juga banyak sekali beragam ada tempe jos, tempe penguk, tempe keratok dan berbagai macam tempe bongkrek pun ada begitu ya bahan baku yang kemudian memang itulah varian daripada tempe yang ada. Nah kita berharap agar Masyarakat kembali kepada hal itu tadi, gitu ya. memanfaatkan sumber-sumber protein yang ada, untuk kemudian diolah menjadi tempe dan kemudian dikonsumsi sebagai sumber protein. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, sebenarnya mengeksplor habis-habisan kacang-kacangan sebagai sumber protein itu sudah dilakukan India lama sekali begitu ya. ya kita tahu ya India itu mereka kalau kita lihat ya di dalam apa namanya bagaimana mereka membuat piramida makanan nah mereka meletakkan daripada apa kacang-kacangan sebagai salah satu basis daripada apa pangan-pangan untuk sumber protein begitu Khususnya juga untuk yang vegetarian, dan untuk itu kebutuhan daripada kacang aneka kacang di India itu tinggi sekali. Begitu ya, mereka habis-habisan mengeksplor itu. Nanti kita lihat ada kebijakan pemerintah India yang seperti itu. Nah, di sini contohnya, ini foto yang saya ambil di Australia. Ya, ini adalah di Australia sangat bagus, ditanam lentil, ya, salah satu dari kacang, ya, kacang-kacangan yang lentil di sini kemudian ditanam di Australia dan dikirim ke India di ekspor ke India dan ini adalah pabriknya yang untuk pengeringan memang kemudian dari sini kebutuhan kacang-kacangan mereka sangat tinggi sekali tapi mereka sadar bahwa hanya kacang itu adalah suatu yang sangat penting dalam kebutuhan menu mereka. Nah kita lihat ini kebijakan bagaimana pemerintah mengeksplor habis-habisan kacang-kacangan sebagai sumber protein mereka begitu. Nah, ini terlihat sekali dari apa namanya surat edaran dari pemerintah India tentang lunch ya, lans untuk murid-murid begitu. Kemudian dari sini mereka mengatakan bahwa pulse ya itu ya harus ada di dalam menu mereka begitu. Nah, ini bagian daripada apa cara pemerintah untuk meyakinkan bahwasanya ya kacang-kacangan itu sumber penting. Nah, kita lihat di sini ya ini foto yang saya ambil ketika apa namanya kita di restoran apa, India begitu ya di sini di apa, kalau kita di begitu ya itu penuh dengan pulse di situ penuh dengan berbagai macam kacang-kacangan. Nah, apakah di Indonesia budaya semacam itu ada? Ada begitu ya kalau kita lihat budaya Madura ya mereka betul-betul mengeksplor kacang-kacangan sebagai bagian daripada sumber protein mereka begitu ya kita lihat kalau di kita kan kacang hijau itu dijadikan kolak ya kalau orang eh, apa, Madura kacang hijau itu dijadikan sup begitu ya sup kokot begitu ya kaldu kokot misalnya atau sup-sup yang lain eh, mereka menggunakan kacang hijau Kemudian, koma, Krato itu biasanya apa, digunakan sebagai masukan untuk ketan, untuk dicampur dengan nasi. Ketika mereka mengukus nasi, nah, mereka menggunakan itu, jadi eksplorasi eh, dan eksploitasi daripada sukacang sebagai sumber protein sudah banyak sekali dilakukan oleh Madura. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jember, misalnya, naik kereta api dari Surabaya maka akan lewat Masuruan, Probolinggo, Lumajang, di sekitar kereta api di mana banyak suku Madura yang apa namanya tinggal di situ itu banyak sekali ditanami tanaman keratok dan komak begitu ya nah, ini perwujudan daripada bagaimana mereka secara eksistensi bisa melakukan itu. Nah Nah, seperti saya katakan bahwa saya berjanji untuk menampilkan yang di Nigeria. Nigeria eh, mengekspor pula eh, kacang, ya khususnya kacang tunggak, begitu ya. Ada masakan namanya Ewa Oloyin, ya Ewa Oloyin itu seperti ini. Ewa Oloyin itu hampir tiap hari mereka makan, ya hampir tiap hari. Nah ini saya dapat kiriman dari Pak Direktur yang apa PPH yang ikut Pak Menteri Pertanian ke Brazil, mereka punya namanya di sana Hanebin ya. Jadi mereka menggunakan kacang tunggak itu secara masif di di apa namanya di Nigeria. Nah, kita lihat ini, ini resto di Nigeria ya. Kalau kita lihat eh kembali ya ini contoh ya. Ini hampir semekan mereka tidak makan nasi ya. Mereka dan nah ini ada singkong kemudian pisang ya pisang pisangnya pisang plantain ya plantain ya nah kalau di sini dilihat jelas sekali di sini ada yam ya ini pisang ini nah mereka makanan pokoknya pisang makannya pisang itu eh, kalau kita pisang kepok pisang raja nangka ya plantain ya istilahnya golongan plantain bukan pisang buah ya nah itu digunakan makanan pokok nah di sini eh, yang ewaoloyin tadi ya eh, bahasanya kacang uh, koro tungga menjadi bagian utama uh, dari menu uh, harian mereka. Nah, menjadi penting. Nah, sebenarnya kacang-kacangan di Indonesia jumlahnya luar biasa, tidak hanya kacang tungga ya. komat, pedang, krato, krato aja uh, bisa berbagai macam begitu ya. Nanti uh, Prof Nur mudah-mudahan bisa uh, juga memberi tambahan begitu. Nah, uh, kacang tungga ya, itu ada di hadir di Indonesia ya. Bro. ya. Gimana? Tiga menit lagi, yes. oke, okay. ya, tiga menit ya. Nah kacang tungga ya ini uh, daya adaptasinya tinggi ya terhadap cekaman, kekeringan, salinasi, kacang dan aja. Kayak akan protein 23 persen lah, begitu ya. Produksi global 8,9 juta ton, di mana Nigeria ya itu uh, menjadi uh, persen utama daripada uh, daripada kacang tungga. Nah ini di lahan marginal kalau kita lihat ya uh, ini. Lahan marginal yang sangat kering begini saya dapat apresiasi dari kehati ketika mengusahakan bagaimana bisa ditanami koron dengan baik ya kita ubah begitu dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Nah berarti lahan, -lahan marginal kita kan jumlahnya luar biasa ya lahan, -lahan marginal kita total daripada LSO itu kan. Ini lahan marginal ya, lahan sub itu tinggi sekali, yang berarti bahwasanya bisa ditanami koro eh, apa namanya tunggak dengan baik eh, dan eh, yang LSO ini akan sangat sulit ditanami eh, dengan kedelai, begitu ya. Nah, berarti apa? Kalau kita lihat saat ini pembangunan kan ada di lahan-lahan eh, yang eh, apa namanya subur, begitu. Sementara lahan-lahan yang marginal tidak ada. Akibatnya kan banyak kemudian eh, orang urban ya sehingga orang eh, di daerah-daerah NTT dan seterusnya tidak ada pembangunan pertanian begitu sih ngapain mereka nggak ada pekerjaan ya, akhirnya mereka pindah begitu nah ini adalah komposisi daripada nutrisi daripada karang, karang koco eh, tunggak begitu kalau kita lihat ya bahwasanya eh, kalorinya 17% ya dalam 100 gram kemudian sumbernya paling banyak di situ adalah karbohidrat karena memang sumber karbohidrat tinggi sekali tetapi karbohidratnya dia punya dari fiber begitu ya dan proteinnya ya proteinnya yang 23,9 ini tergolong lengkap ya asam aminonya asam aminonya tergolong lengkap nah kemudian kalau kita lihat ya ada studi tentang karang kocot apa kacang tungga ini bisa dipakai untuk apa saja demi kesehatan begitu ya mohon maaf loncat jadi eh, mempunyai banyak sekali eh, komponen yang eh, sangat baik bagi tubuh gitu ya kalau kita lihat nah, jadi eh, misalnya saja di sini adalah penolik compound ya kayak itu adalah anti -diabetik. jadi kalau dikatakan bahwasanya eh, dia eh, bisa apa mencegah diabetes ya kemudian ada recent start, dan dari fiber ini paling bagus, begitu ya, untuk orang-orang diabetik dan uh, hipokolesterol, gitu ya. Jadi, untuk menurunkan uh, kadar kolesterol kita, jadi uh, kacang tunggak menjadi sangat bagus, jadi penuaan bini, dan seterusnya menjadi sangat bagus karena di situ ada anti-cancer, ya, uh, karena dia mempunyai peptida uh, yang aktif. Dan kalau kita lihat tadi diutarakan, ya, uh, dia adalah sumber vitamin A yang tinggi sekali. 30 persen, 2 persen apabila ini 100 gram ya mungkin 100 gram sangat banyak ya biasanya ya 30 gram lah begitu ya dari ini 10 persen daripada kebutuhan harian vitamin A kita bisa dicukupin dengan makan koro. Kemudian ini memang ada beberapa halangan yaitu anti nutrisi tetapi anti nutrisi kacang tunggak itu kecil ya kalau tempat lain ada keratok dan pedang itu tinggi sehingga kita apa namanya kalau terutama keratok ya kalau apa namanya mau mengkonsumsi nggak boleh langsung harus direndam dan seterusnya. Tetapi untuk tunggak nggak perlu begitu ya nggak perlu. Nah, kita lihat di sini ini komak juga tidak perlu. Dia mudah sekali diserang hama begitu ya diserang hama. Ini ada hama 000 begitu berlubang-lubang. Nah, kemudian HCN itu sebenarnya kan gampang sekali ya uh, dikurangi begitu ya dengan menggunakan perendaman sudah cukup. Dan ini contohnya uh, bagaimana kita uh, mengurangi HCN. Nah, sayang sekali seperti katakan kita karena tidak ada racun, maka mudah sekali dia terserang kacang tunggak itu hama gudang. Namanya hama gudang, kutu gudang ya, seperti ini. Kalau kita lihat datanya tinggi sekali begitu ya kecepatannya. Nah, sehingga ini harus ada preventifnya ketika mau menyimpan ya. Mau menyimpan ada preventifnya yaitu apa misalnya saja uh, di uh, wadah di wadahi yang kedap serangga begitu ya pastinya gudangnya harus bagus gitu ya. Jadi kemudian alat pertanian itu harus uh, kemudian uh, di istilahnya dibersihkan begitu ya rapi dan kemudian karungnya jangan karung bekas yang belum di uh, disinventar. Nah, kemudian <tuh> Seperti karo-koro yang lain ya, kacang tunggak tidak akan bisa diolah menjadi tahu. Sekali lagi ya, tidak bisa menjadi tahu. Kalau diolah menjadi tahu, dia akan seperti tahu kendiri begitu. Jadi substitusi kedelai sekian persen misalnya 20-30% itu bisa, tetapi tahunya akan menjadi tahu takwa seperti kendiri. Nah, ini di Madura ya, kacang oto ya, itu julukan daripada kacang tunggak di sana itu diekspor habis sama orang Madura ya dipakai untuk uh, camilan dan seterusnya ini biasanya dicampur dengan uh, dia bisa dengan uh, marning begitu ya jagung itu dan seterusnya Nah kalau kita lihat ya uh, di internet ya banyak sekali yang di cooking pad itu ya kita sudah ada 1167 masakan berbasis kacang tungga. 1167 masakan berbasis semacam tunggak jadi ya kita bisa dengan ini ISBI bisa mendorong masyarakat makan kacang tunggak dengan mudah begitu karena sudah tersedia itu itu semua ya termasuk kemudian diproduksi menggunakan tempe ya ini menjadi sangat mudah nih kalau kita bicara tempe nanti kita bicara tempe khusus ya seperti ini <tuh> karena ternyata waktunya panjang uh, sudah habis ya kemudian ada eh, kita bisa mengolah biji kacang tunggak yang siap olah gitu ya. Siap olah ya dengan cara eh, kita ada perendaman di sini penghilangan anti-nutritional faktor eh, dan kemudian diproses eh, ada eh, steam sebentar ya. Nah, setelah itu baru kemudian dikeringkan maka akan terjadi eh, proses eh, biji eh, kacang tunggak siap olah sehingga kita bisa jualnya. Nah, apa yang dilakukan oleh ibu-ibu di rumah ya tinggal dia gongsol, begitu maka akan dapat uh, seperti ini atau dimasukkan di ketan ya nah, akan seperti ini jadi direndam sebentar di kemudian uh, apa dimasak kita gitu. atau kemudian dimasak usang-usang seperti ini ya nah ini uh, juga dibikin snack ya kalau sudah uh, selesai tadi ya uh, kita tes misalnya kita pukul ya jadi ini Nah itu eh, kemudian kita goreng akan gampang sekali. Jadi habis di eh, kukus tadi, ya kemudian kita pukul eh, eh, dan kita jemur maka akan jadi snack untuk siap di eh, di goreng. Nah <tuh> bisa juga kita bikin yang namanya protein rich flour ya. Ini eh, agak eh, bagus sekali untuk eh, eh, sosis cookies ya dan nugget begitu ya macam-macam uh, untuk kemudian produksi uh, dari uh, katakanlah uh, um, ibu yang hamil begitu ya karena kacang tunggak sangat bagus untuk ibu hamil uh, juga demikian untuk anak-anak yang balita dan uh, malnutrisi yang lain stunting dan seterusnya ya karena kacang tunggak sangat bagus sekali dengan asam amino yang komplit nah uh, jadi kalau kita lihat ya indeks glikemik daripada berbagai macam korok-korokan, itu kan rendah sekali ya kacang tungga itu sekitar 30 an sekian begitu ya. Nah ini menjadikan kita baik untuk mengkonsumsi. Ada resisten start tadi yang saya katakan kalau kita makan kacang tungga misalnya dalam bentuk apa oseng-oseng tadi ya kita makan kemudian turun ke perut ya. Resisten ini tidak akan diproses oleh enzim karena amilase ya, karena uh, dia tahan ya, kristalnya kecil, ya, uh, kemudian uh, keras, gitu, ya. Nah, kemudian uh, dia akan turun ke uh, usus besar, dan di usus besar akan dipakai uh, sebagai sumber energi dari mikroba baik, sehingga uh, dengan demikian, BAB kita lancar, begitu, dan uh, kemudian juga mencegah terjadinya kanker paru darah untuk ibu-ibu dan wanita begitu ya. Ini menjadi sangat bagus ya. Ini juga serat pangan juga tinggi. Nah, aplikasinya PRF ya, bikin nugget, bikin sosis ya dengan sangat gampang juga termasuk mie begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan karena mungkin waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan tidak menyita waktu yang lain. Nah, kalau ada pertanyaan kita lanjut nanti. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Subagio luar biasa. E, ada saya mengunderline yang terakhir Bapak sampaikan bahwa lahan marginal kita ini luar biasa sangat luas dan ini bisa untuk e, ditanami kacang tungga. Nah ini sudah sejauh mana Pak? Ini dikembangkan? E, maksud saya apakah sudah ada varietas unggulnya, kemudian e, sudah sejauh mana ini e, ada benihnya gitu ya? Kalau memang mau dikembangkan secara luas. Nah kemudian e, tadi ada mudah A terserang, yeah. mudah, ya mudah terserang e, hama ini ya pupuk ya hama apa namanya? Yeah, betul. Hama ya Pak? E, yeah. Ini saya. Saya kan penggemar ini kacang. Kalau saya bilang kacang kacang tolo pak ya? Ya kacang, kacang tolo, ya. ya. sama ya kacang tunda Sama juga. betul. Ya, sama -sama. Ya. Kacang Jadi tolo. Kalau kan, orang Jawa itu dulu waktu ada orang meninggal dunia, biasanya ya. kan ada yang menggali kubur itu dikirim pakai itu kan bu? Iya ah. betul betul. Ya. Ya. Betul itu kacang tolo itu. Iya kacang tolo nah. itu apa namanya? Ya. Jadi hmm. sekali rusaknya pak. Ya, cepat ya, sekali terserang hama gudang itu. Jadi kalau saya memang selalu saya masukkan di kulkas ya, supaya tahan ya. agak lama gitu. Ya, atau ya. dikemas yang bagus, yang rapi bu. Kemudian divakum ya. ya bagus sekali juga gitu. Kalau nggak ya. divakum pun sebenarnya dimasukkan, dipilih pastikan bahwasannya Bijinya nggak ada yang eh, apa namanya sudah terserang begitu. Kalau Oke. biji yang sudah terserang dicampur, ya akibatnya tadi ibu eh, jumlah langsung, ya, langsung menular kemana-mana. Perbeda ke yang ya, lainnya ya pak ya. Iya betul Kemudian betul. yang terakhir bapak sampaikan ini kacang tungga ini bisa di, di apa namanya diolah menjadi produksi protein rich flour. Ini sangat penting menurut saya pak. Iya. Menurut saya sangat menarik ini karena yeah. kalau sudah dijadikan tepung-tepungan hmm. ini bisa kita yeah. jadikan apa saja. Nah ini, yeah, betul. Kita, betul. dan bisa. Ya, yeah. um, sederhana um, Bu nanti teknologinya bisa uh, kita, anu, ya, nah, pada diskusi ya. ya. Bisa ah. ya, Prof ah. ya. Boleh nanti saya utarakan nanti setelah ya. waktu Presiden apa namanya, tanya jawab. Baik. Ah. Ya, ya, baik. Dan yang menarik sekali indeks klip gl nya rendah. Ini kan yeah. yang dicari, yang kita cari untuk yang lain-lain yeah. ya. Ya, yeah. jadi Haris. kalau misalnya ibu-ibu begitu ya sarapan begitu ya. Cukup sebenarnya kacang tunggak ya dicampur diuseng-useng dicampur dengan sayur hijau begitu. Ya. Nah itu kemudian apa eh, dikonsumsi saja, tidak perlu makan nasi cukup itu. Oh gitu ya. Nah itu karena itu karbohidratnya kan tinggi sudah bu. Iya iya. Ya. Karbohidratnya sudah ya, tinggi, jadi ya. dia lebih eh, dari cukup dan karbohidratnya indeks glikemiknya rendah sehingga ya, awet. Iya. Protein ya yeah. proteinnya cukup tinggi. tinggi sehingga untuk sarapan bagus sekali itu bu ya, siapan betul. sarapan nah. terima kasih banyak bu oh. oh, pak wandi sama, masuk sama. itu bu oh Oke. alhamdulillah <laughs> bentar uh, selamat datang pak dokter insinyur Suwandi <laughs> direktur jenderal tanaman pangan terima kasih bapak sudah hadir tadi sudah dibuka Diwakili oleh Ibu Eis, Pak. <Susuk> Sudah ini. Ini Bapak di Turki, ya? Iya. Yeah. Yeah. Oh, luar biasa. <laughs> Walaupun di Turki, yeah, tapi untuk, untuk membuka program luar biasa. Terima kasih, Pak Dr. Suwandi. Kalau waktu Bapak terbatas, monggo Bapak sampaikan arahan Bapak. Tapi kalau waktunya Bapak cukup, akan kami lanjutkan. Monggo Pak Suwandi. Ya, terima kasih Bu Hindarwati, senior saya. Saya singkat sajalah. Kangen pengen menyiap, menyapa Iswi. Iya. <laughs> Alhamdulillah. Iya. Kalau di sini masih pagi, gelap. jam Nanti 2-3 jam lagi baru kelihatan mataharinya. Lagi ada badai dan Baru subuh hari, Pak. Iya. Istanbul ya, Pak. Jadi Istanbul kemarin okay. di Romania. Bagus. Eh oh. e, apa Ketemu Dracula apa di Romania? <laughs> iya, sayangnya itu sekitar 2-3 jam dari kota Anubukares. Oke, okay. ya. Yeah. Iya. Itu mitos dulu, sekarang nggak ada. Enggak ada terlalu <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, apresiasi, Pak dan Iswi. Ada Bu Ois, Bu Rafli, Bu Retno, Bu Ferry, Bu Kus, Bu Yustina, Bu Rosina, dan semuanya lah salam sehat apalagi moderatornya ini senior saya banget gitu. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Juga para narasumber, Pak Prof. Bagio, tak henti-hentinya menggerakkan pangan lokal. Kemudian Ibu Prof. Nur Rihana dari Litbang kita Pasca Panen. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini kenapa kita gerakkan kayak gini dan yang hadir semuanya dari ISWI gitu penyelenggaranya ada balik di udang itu. <laughs> iya, betul. Balik rempayek, Ada rempahnya di udang sekarang di di balik udang itu ada kacang tolo, Bu. <laughs> <laughs> Jadi yang pertama ini kebijakan Bapak Menteri jangan bertumpu kepada pangan pokok saja, tapi harus diversifikasi pangan lokal. Nah sekarang upayanya salah satunya melalui program BIMTEK ISPI ini bagaimana mendesain dari aspek Sisi konsumen supaya masyarakat kita kembali mencintai ke dalam apa itu pangan lokal kita, lah, karena tidak kalah dibanding negara-negara lain. Dan saya sudah melihat di kemarin di Romania itu pasar-pasar tradisional, ya, hampir semuanya dari lokal sekitar saja atau negara-negara tetangga kecuali di supermarket negara apa itu yang kelas-kelas besar memang produk-produk dari berbagai negara sudah masuk. Saya melihat ada beberapa produk Indonesia juga sudah masuk di retail di sana. Kemudian eh, termasuk yang favorit memang Buin itu kopi, Bu. Jadi oh, kopi, kopi itu ini. oh semua oh, kita... tertarik. Kemudian yang kedua herbal Rempah itu juga tertarik, dan banyaklah yang bisa kita kerjakan kemarin karena ketemu dengan wholesalernya atau pemasok wilayah Eropa. Begitu, jadi ya. nanti harapannya, misalnya Romania itu kan ada pelabuhan konstanta, sebagai pintu masuknya ke Eropa, sama ya, termasuk ke... Balkan, Rusia, dan termasuk wilayah sini. Kemudian ini sekarang sedang sebentar lagi, nanti agak siangan ke temu kadinnya Turki untuk menjajaki pasar-pasar itu juga. Dan saya kira potensi sudah lebih besar dibanding Rumania existing, apalagi kita akselerasi. Nah masalah utamanya saya lihat, Kenapa kok sekarang nggak direct gitu loh Indonesia ke negara pengguna impor selama ini muter dulu ternyata produk kita ke negara ya. lain baru kesini juga jadi muter nilai ya. tambahnya lebih ini rantai pasoknya jadi beda harga gitu nah termasuk misalnya kopi kemarin di sini ada yang langsung ke pabrik olahnya roster, nah hmm. kita langsung saja dari petani kita langsung ke pabrik sini, wah harganya langsung kontrak deal harga itu kemarin ngitung-ngitung gitu. Itu ya pak ya, ada ya itu? Ya. <coughs> iya. Biasa dari negara lain, misalnya dari Indonesia ke Belanda dulu, Belanda baru ke negara-negara lain begitu. Betul. Jadi nggak bisa menikmati harga langsung dari petani kita. Cuman, nanti jadi ya. Ya. Uh -uh, kompetitif sekali ini. Nah ini nanti saya ingin mengurai Iya mengurai di sini bagaimana kondisi di pasaran retail di tempat-tempat eh, lain kemudian eh, ketemu dengan wholesaler-wholesalernya. apa yang bisa kita lakukan termasuk nanti investasi ke Indonesia saya tawarkanlah Indonesia perlu investasi yang banyak seluruh sektor begitu. Nah terkait dengan kacang tunggak ini saya eh, concern-nya tadi ke aspek manfaat. Maka kenapa Ibu Hindarwati bergerak mm -hmm. semua ini masalah e, pemanfaatan kacang tolo untuk kesehatan dan pengen cantik begitu. Kalau yang laki-laki kan nggak pengen cantik. Nah, Terus jadi disupportlah Pak Prabagio begitu. Ya. Yeah. E, mari mengkonsumsi kacang tolo gitu. Kacang tolo, eh, kacang tungga. Yeah. Yang terlupakan selama ini yang saya lihat yang masih mengkonsumsi dan proses produksi banyak itu neng di Gunung Kidul, Bu. Gunung Kidul, Wonogiri, yeah. terus yeah. apa yeah. itu di sebagian Jawa Barat sama ini Madura, Pak. Yeah. Hah? Madura. Madion juga, Pak. Madura, Pak. Madura. Oh, Madura, iya. Yeah, Tapi kesan maksudnya. image-nya itu kayak jadul begitu. Jadi, yeah. bagaimana merubah pangan-pangan uh, ya. sejenis kacang ini menjadi ini. masuk ke Restoran yang berkelas gitu loh yang ini gitu ya. ngerubah mindset itu. Ya. Jadi ini kan dikira warung-warung lokal yang kecil-kecil gitu kita kalau nyari barang itu untuk konsumen kan nggak mungkin mengolah sendiri proses itu tapi tahap pertama kalau nyari di warung sini ada, warung sini ada, warung sini ada. Nah, bagaimana memasuk ke situ dulu? Kalau ya. dari sisi apa itu proses produksi benih? Pemberdayaan petani nanti direktur AKB lah yang akan membantu menggerakkan itu. Tetapi bagaimana setelah panen pasca panen masuk ke warung-warung supaya menjadi menu yang andalan pangan-pangan lokal kita. Jadi yang saya itu harapannya ke situ dulu supaya kelihatan. Nah beberapa produk yang sudah bisa masuk ekspor langsung kita balik yang masuk ekspor. Misalnya kacang hijau Bu, ini luar Wah, biasa ya. untuk ke apa itu Jepang, Korea, Cina, tapi banyak Cina itu sebagian besar kita produksi dijual ke sana. Hmm. Nah, bagaimana kalau di dalamnya kasih paket yang kacang tolo yang lainnya semua ya. ikut gitu. Ya. Ya. <laughs> Karena di, ini kan pengenalan produk tahap satu. Ya. Eh, akan anulah mendorong eh, produk petani lebih semangat melakukan itu. Nah, gambaran umum itu saja yang dapat saya sampaikan. Izin lagi persiapan di sini masih gelap banget gitu iya. untuk <laughs> acara hari ini. Pokoknya sukses selalu, saya sehat dimanapun ya. saya mengikuti istri dan ya. Perupak Tani ini yang luar biasa. Ya. Nah, nanti para para narasumber ini kan biasa dapat sertifikat dan partisipan ya. ini dapat sertifikat dari Bapak Menteri. Ya. Nah, ini harapan saya. Itu langsung eh, yang sudah memahami, ini langsung action, gitu loh, para peserta yang buka warung, ya, langsung cari kacang tolo gitu, bagi petani yang pengen prospek. <laughs> nah, diliriklah itu sebagai <laughs> proses budidaya yang baik. Nyari bibitnya, kalau bingung nyari direktur AKP, eh, minta bibitnya gitu juga ya. bisa langsung gitu, jadi. Eh, langsung ya. ada gerakan sekecil apapun itu pasti kita tunggu dan bermanfaatlah ada naik kelas ada perubahan karena hari esok harus lebih bagus dari banding hari ini demikian Mereka. salam sehat bagi kita semua ya, terima kasih ya. warahmatullahi Walaikumsalam. Walaikumsalam. assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kalau Bu Intarwati ada bertanya saya jawab deh

kalau ini bisa dikembangkan di lahan marginal kan luar biasa luasannya, Pak. Nah, tapi kan harus kita siapkan dulu benihnya seperti apa, dari mana. Nah, ini nanti saya ini ya, Pak ya. Saya mencoba menghubungi Pak Direktur ya, Pak dan juga Direktur Perbenian ya, Pak. Pak. Ya, langsung komunikasi ya. saja, Bu. Kita Baik. juga ada programnya kok Tuh. Baik. Baik. Terima Baik. kasih banyak, ya. Pak. Pak Dr. Suwandi. Luar biasa, sudah yes. menyempatkan berbicara dengan Iswi. Ini utamanya Iswi, tapi tidak hanya Iswi, tapi Bapak Ibu sekalian peserta webinar tentunya pasti, pasti ya. Yeah. ya, baik, Pak. Wadi. Mungkin kalau boleh, halo Pak uh, Dirjen, bahwasanya uh, ya yeah. mm. tadi uh, melanjuti uh, apa uh, yang Bu Wirawati uh, bicarakan tentang... Uh, marginal ya lahan marginal mungkin perlu kita untuk kacang tunggak ini ada semacam uh, upaya memang menyeluruh begitu di daerah yang uh, terisolir begitu ya misalnya saja uh, di daerah Jember uh, Selatan dan dan uh, Lumajang Selatan itu ada 800 hektar uh, dari apa uh, tanah pasir Pak Nah, kalau itu kemudian kita mungkin tahun pertama demplot dulu sekian puluh hektar begitu ya, itu akan menarik pak. Jadi kita kombinasikan bisa bisa tidak hanya satu komoditi begitu pak, tapi beberapa komoditi agar kemudian explore dengan baik bahwa ini tanah marginal ini bisa dimanfaatkan. Nah, kalau sudah bisa hal yang sama kan mirip-mirip ada di Jogja begitu pak, lahan-lahan seperti itu. Nah, itu kita kita copy-copy begitu, Pak. Ya, Terima kasih, Pak Prof. Yang pertama, konsepnya memang harus skala industri. Artinya ya, apa? Lahan jangan kecil-kecil nyebar memang susah menit untuk ya. proses hilirisasi. Nah, itu yang utama. Jadi, saya catat tolong admin Jember sama Lumajang Selatan 800 hektar supaya nanti menjadi pilot atau kawasan yang untuk dihilirisasi yang lain tapi tanpa mengurangi masyarakat secara swadaya di pematang-pematang sawah itu silakan kacang tolo semua juga lebih bagus peredaran benih enggak nggak begitu sulit karena ada banyak jadi kalau pengen tertarik dan mengkonsumsi masa itu tanamlah kalau petani masuk beli kacang tolo. artinya Nanem aja di pematang sawah semua itu tanam yeah. kacang polo bagus gitu. Yang kedua itu Pak Prof, eh, yeah. saya kemarin di Romania itu singkongnya Pak Prof masuk loh, kasih Mokafnya. Oh, alhamdulillah. Jadi yeah, yeah. iya, ini masuk. Nah sebentar saya yakin seyakinya bentar juga masuk ini mukaf ke <laughs> Turki. Jadi Turki ini yeah. juga masuk ke Eropa juga akhirnya sama yeah. karena saya ketemu wholesalernya lah ada sebagian yeah. ketemu yang eh, anu apa itu importer langsung di sini tapi juga ada yang apa itu untuk wall marketnya yang yeah. mendistribusikan ke tempat-tempat lain gitu yeah. Terima kasih, Pak jadi Richard produk upayanya. apapun masuk ke satu pintu kayak hub gitu ya yeah, betul, uh, betul masuk betul, ke sini baru nyebar kemana saja gitu yeah. itu lebih efektif karena sistem paket kemarin di yeah. Di Romania itu langsung Desember ini minta dua sampai empat kontainer. Yeah. Isinya apa saja gitu? Oh. Kopi, pisang, mm. kasapa, apa gitu? -gitu. Ya yeah, betul betul. Sekarang sekarang modalnya <laughs> memang begitu, Pak ya. Ya <laughs> ya. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Jadi tidak yeah. satu komoditi begitu. Uh, yeah. Karena uh, mereka ya aneka jenis. Yeah. Oke. Okay. Uh, khusus, para... yeah. khusus untuk hmm. Mokaf memang, ya. Khusus untuk Mokaf memang kalau bisa apa namanya uh, gluten free itu dipush uh, lewatnya memang harusnya harusnya lewatnya adalah Eropa Timur pak karena sekarang yang tumbuh uh, gluten free itu justru Eropa Timur jadi okay. Eropa Barat malah apa uh, karena mereka Eropa Barat uh, banyak kemudian apa uh, ngambil dari Afrika kan uh, dari beberapa hmm. itu nah kemudian Eropa Timur itu tumbuh pasarnya Ya, untuk gluten free. Mm -hmm. Jadi eh, tadi kalau di Rumania memang eh, bisa menjadi salah satu pintu kita masuk ke ke Eropa Timur yang lain. Oke. Ya, terima kasih Pak Prof. Makasih bu Makasih In. sekali, terima kasih. Baik, terima Luar biasa, kasih. Luar biasa. <laughs> Luar biasa Pak Dirjen. Luar uh, biasa. Luar biasa Pak Dirjen. mohon izin untuk meneruskan ya Pak Dirjen nggih. Matur Iya, monggo Bu. Iya. makasih. Ya. Pembicara kedua, Profesor Dr. Insinyur Nur Hana, MSI. Beliau akan menyampaikan inovasi teknologi penyiapan benih unggul dan budidaya kacang tungga sebagai bahan baku aneka industri pangan yang sangat prospektif untuk dikembangkan. Mohon eh, host untuk menayangkan CV beliau eh, sekilas. Monggo silakan. Ya, ini si Bibi ya. tidak tidak mungkin tidak perlu saya ya. mungkin dipercepat saja. Ya, monggo. Silakan Ibu untuk Y ya. menyampaikan paparannya, maaf tunun Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketengaran suara? Ye, Bagus Bu. Ay. Kedengaran, oke. Okay. Uh, share screen dari saya atau dari host? Dari penyendangan mm. boleh, bu. Biar lebih luas. Oke. Ya. Jj. Opoi, kok koyong ini ya? Haha, <tutu> ah, tantar. Iya, kok begini tak? Aduh mati aku. iya, iya, Di iya, 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 Di iya, dulu bu. Oh. Uh... Lalu share screen dipilih. Okay. Pakai double, uh, no, screen dua screen atau satu bu? ah uh, ya double screen oh itu masalahnya pas milih harus yeah. harus harus bagus jadi klik share yeah. screen nah oke okay, kelihatannya uh, nah kelihatannya masih keliru bu ah uh, masih bobe's anu host aja kan ada file saya di situ ya baik bu kami bantu yeah. silakan mas Hendi dibantu karena pakai double screen biasanya begitu. iya oh uh, nah tapi kita anu Wes tak full. Nah, nggih. Okay. Ya, Bu, monggo, Bu. Di send screen ya. Sudah ini eh, siapa? sudah ya. iya, Selain slide Cuman show Mas. Okay, di, ibu. slide show kok Masya Allah. Iki nah. di slide show tapi kok nggak kelihatan di sini. Slide, slide show Dengan saya bu, Bapak Cik slide Hendi. show aku apa Pak Enung? Pak Hendi, Pak Hendi. Hendi. Hendi di slide show Pak Hendi. Ya. screen. ibu ini PDF jadi kalau PDI uh, oh, diperbesarin aja nggak apa-apa. Oh, iya. Anunya di cawang, Pak Andi yang baik. sebelah kanan, di atasnya kursor itu ada itu biar menunya hilang. Nah. Oh, Terus, nah itu, itu klik, ya nah, itu diklik. Ah, menunya akan hilang besar-besar dia. Okay. Oke, Oke. Oke. ngeh Sip. di view juga bisa full begitu bisa. tapi apa -apa. View gitu bisa nggak? Ah, view bisa full dia. Nah. Oh, okay. monggo yeah. bu Ketanya... kita mulai ya yeah. 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 aku tadi udah assalamualaikum ya, <laughs> 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 ya aja nih udah aja. Yeah. Yeah. <laughs> saya yep. diberi tugas nih dengan judul inovasi teknologi Penyiapan benih unggul dan budidaya kacang tunggak sebagai bahan baku aneka industri pangan oh saya nggak bisa nganu ya deh nuan no saya -no, bu agak dipercepat saja biar cepat sewu Pak Bos Pak aduh iki anu apa itu nek orangnya ke dhewe angel ya dibantu sama Mas Hendi nanti Oke Mas Fendi anu ganti slide Mas Fendi saya nggak bisa gerak soalnya yang agak cepat saja oh ini yo oh iya tadi ya namanya Fikna anu. oh iya bener benar saya yang anu. Tadi di halaman pertama, Mas. Halaman pertama, baik. Yeh, nih. Di kacang tunggak, ini ada bermacam-macam macam macem kacang tunggak. Ternyata monggo eh, monggo terus. Nah ini eh, namanya apa ya? Ya kacang tolo itu terus mas terus mas terus. Nah nah fikna ungu ikulata saya penelitian ini tahun Dal, jadi saya cari filenya udah nggak ketemu karena tahun 1900-an itu belum banyak ya file yang masuk di Google. Jadi ini ya tapi saya ingat-ingat di lah. Nah ini anunya nama lainnya ya kopi, soten, pibin, lubian nipi. Mungkin Pak pak profesor subagio tahu nih karena sudah keliling dunia tentang kacang tungga nah kalau kita kenalnya kacang dulu terus mas nah ini terus uh, contohnya terus mas contohnya tanaman kacang tungga ini ya ini lahan yang anu kacang tunggak. jadi ini dulu kalau di badan litbang ini ada di Balitan Maros karena di sana anunya lahan kering iklim kering jadi termasuk kacang tunggak Jadi kacang tunggak ini bisa hidup. Yang misalkan uh, kedelai dan kacang lain yang nggak bisa tumbuh, kacang tunggak bisa tumbuh subur. Oke terus Mas, terus uh, terus Mas, biar agak cepet. Nah ini contoh daunnya. Ini daunnya yang model begini, ini sering kita makan ya. Namanya daun lembayung, daun bayung itu ya. Nah ini ada yang jenis begini, ada yang jenis begini. Lembayung biasanya, nah itu untuk konsumsi sayuran untuk apa? Untuk orang yang lagi netei ya, biar lancar katanya. Anu susunya jadi banyak makan daun lembayung gitu. Saya dulu waktu menyusui anak saya itu banyak makan daun lembayung. Terus Mas, kemudian terus anu bunganya ya? Bunganya ada di ketiak. Kemudian ini polong ada yang merah, ada yang hijau. Terus Mas, biar cepet nanti bisa cerita lainnya. Terus Mas, nah ini contoh-contoh e, kacang tunggak. E, polongnya. Jadi polongnya ada yang bentuk es gitu ya begini ini waktu masih muda ini yang suka dimasak kemudian ini yang untuk benih. Nah ini ada yang lurus ada yang bengkok ini ya ada bermacam-macam bentuk yang panjangnya kira-kira ini ada berapa senti ya ini 10 senti ya 6 senti sampai 10 senti ini panjang bentuk polongnya terus. Ini saya ambil dari penelitian dari Nah ini jenis-jenis kacangnya. Ini ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Yang hitam biasanya ini antosianinnya tinggi ya, jadi antioksidannya tinggi nih kalau yang hitam. Ini yang coklat, yang ini nih anti-antioksidannya tinggi. Ini antosianin, ini beta karotin ya, jadi betul itu vitamin A-nya tinggi memang jadi ini sumber vitamin ini jenis anunya jenis polongnya oke terus terus mas terus sewu terus Ibu, <laughs> jadi varietas kacang tungga varietas kacang tungga ya yang diteliti di Bali Kabi. Ya, sekarang di Bali Tapi dulu banyak di Balitan Maros karena dulu saya kerja di Balitan Maros jadi saya banyak menangani kacang tunggak. Kemudian sekarang ada di Balitgabi di Malang. Nah, varietas yang sudah ditemukan di antaranya eh, KT1 ya kacang tunggak singkatannya KT1. Ini yang sudah dilepas ya varietas. Warna biji coklat kuning, bentuk biji agak lonjong, umur tanaman mulai berbunga 42 hari polong masak 67 hari ya jadi dua bulan lebih, panen 77 hari. Nah, ini panen eh, panen yang untuk benih 77 hari. Kalau polong masak masih udah bisa dimasak itu untuk sayuran. Kemudian KT2, KT2 warna biji coklat keabuan, bentuk biji persegi. Nah, ini ada yang persegi, ada yang bulat, ada yang lonjong umur tanaman mulai berbunga 40-45 hari, polong masak 57 hari, panen 65-70 hari. Ini lebih singkat lagi. Kemudian KT3 warna biji putih. Ini saya senang menggunakan KT3 karena kalau untuk tepung jadi tepungnya bisa putih. Bentuk biji lonjong, oval. Umur tanaman mulai berbunga 40-45 hari. Polong masak 57 hari panen 60 65 hari ini lebih singkat lagi. Kemudian KT4 warna biji coklat muda. Bentuk biji persegi. Umur tanaman mulai berbunga 40 45 hari, polong masak 57 hari, panen 60 dan 80 hari. Ringnya agak luas. Kemudian yang KT5, monggo Yang KT5, warna biji merah. Ya, ini uh, antioksidannya tinggi ya kalau yang biji merah. Jadi vitamin A-nya juga lebih tinggi gitu. Jadi vitamin A itu sebetulnya bervariasi antar varietas. Kemudian uh, umur panen mulai berbunga 40 45 hari hampir sama, polong masak 57 hari, panen 60 65 hari lebih cepat. Kemudian KT6 Warna biji tua coklat muda. Biji tua coklat muda. Bentuk biji persegi. Umur tanaman mulai berbunga 40-46. Panen 65-70 hari. Kemudian KT7 ini warna biji tua merah, umurnya hampir sama, bentuknya persegi. Warna biji tua merah, bentuknya bulat warna biji tua merah tua bentuk ini jadi ini yang banyak dilakukan di Bali kemudian pada tahun 2014 sampai sekarang ini banyak akselerasi untuk penelitian yang beberapa akses calon varietas yang belum di uh, belum di uh, monggo mas belum dilepas nah ini jadi kalau mau milih tadi malih varietas eh, itu bisa menghubungi balai penelitian kacang umbi-umbian dan kacang-kacangan di Malang ya nanti lewat Bapak yang anu timnya dari Bapak Dirjen Bapak Juwanti, nanti ada anu yang bagian benih ya <tuh>, nanti direktur yang bagian benih nah itu nanti bisa menyiapkan kerjasama dengan balik kabi. Moga-moga dengan adanya BRIN ini nanti malah jadi hubungannya lebih akrab antara bekas badan libang dengan dijen-dijen yang ada di Kementerian Pertanian. Nah ini bisa kan mau milih yang mana? Itu ada data-datanya KT1 sampai KT berapa tadi ya? 9 ya. Oke, sekarang bagaimana budidaya kacang tunggak? Syarat tumbuh, tumbuh di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kemudian sungguh ringnya 20 sampai 32 derajat Celcius, pH tanah 5,5-6, curah hujan 600 sampai 1.500 meter per tahun. Persiapan lahan tanam, tanah dicangkul dua minggu sebelum tanam nih dicangkul dua kali, jadi dua minggu sebelum tanam dan kemudian dicangkul lagi seminggu sebelum tanam biar anu ya mawur apa mawur apa bahasa Indonesianya. Ya itulah apa ah mawur. Kedalaman 23 30 meter. Disiapkan petaan, petaan tanam 5 kali 5 meter, jarak 0,5 dan jarak tanam 50 20 meter. Penanaman kacang tunggak biasanya ditanam dengan sistem tugal ya, setiap lubang biji dan tambah hura dan saat menanam. Ini alatnya juga sudah ada produksi Alsintan ini nanti tanya sama Bu Rafi. Pasti Bu Rafi menguasai tentang alat ini karena dari dulu penelitian alat tanam ini semenjak saya masuk jadi peneliti sampai sekarang kali. Jadi dicari panah yang lebih efisien. Kemudian pupuk pemupuan ya. <tuh> pupuk KCL 100 kg per hektar dan TSP 200 kg per hektar itu diberikan pada saat tanam. Sedang urea yang 100 kg per hektar sebagian di saat tanam dan sebagian tanaman berumur sebulan. Ayo. <tuh> Nuwun saya bunyi maaf anu batuk tuhan, bukan batuk covid <tuk> pengairan ditingkatkan 50 70 persen setelah 30 hari setelah tanam yaitu saat proses vegetatif ya saat mulai tumbuh dedaunan ya. <tuk tua> kemudian pemeliharaan penyangan gulma biasanya gulmanya ini banyak pengendalian penyakit yaitu pada masa vegetatif dan generatif. Pemangkasan dilakukan dua kali saat tanaman berumur dua minggu biar banyak gitu kan ininya. Ya ini pada cabang sekunder dan setelah tanaman berumur satu bulan pada cabang primer. Terus. <tuh> Terus. Nah pemanenan. Nah ini uniknya untuk kacang tunggak. Eh, saya tidak sempat menghitung analisa finansialnya. Pasti ada, tapi di Google pasti ada analisa finansialnya. Yaitu pertama untuk sayur, biji polong yang dipanen muda, karena tidak serempak kematangan biji, maka dilakukan bertahap. Jadi panen polong muda, kalau mau dipanen polong mudanya ya, kemudian nanti disisain yang untuk benih gitu ya, nah itu di apa di panen muda untuk sayuran seperti ya kayak buncis kayak kacang panjang gitu ya itu kan sebetulnya termasuk gitu nah kemudian uh, sorry kemudian anu daunnya ini ya daunnya ini daunnya ini ada yang kayak lembayung gitu ya yang tadi saya sampaikan itu Lembayung jadi untuk orang yang sedang hampir melahirkan gitu minum makan ini bagus malah sampai kuah-kuahnya gitu diminum itu katanya lancar tapi saya membuktikan bahwa benar juga saya melakukan itu dan dan bisa itu bisa lancar kemudian untuk benih nah untuk benih ini harus ditanam eh dipanen ya sesudah tua ya kemudian dibersihin dan terus-terus Mas terus ceritanya ada di setelah ini terus Monggo terus manun Sewu nih jadi nggak bisa Anu ya harus konsentrasi ya Maaf ya Pak maaf banget dengan host maaf maaf Pak host nah, teknologi pasca panen untuk benih Ciri-ciri kacang tunggak yang siap panen adalah polong-polongnya telah cukup tua. Ini kalau untuk benih ya. Biji-biji menonjol dan kulit luar berwarna hijau kekuningan. Nah, ini ya contohnya ini. Umur panen 3 sampai setengah bulan dan waktu panen pada pagi atau sore hari. Tadi umur panen juga dipengaruhi varietas yang tadi sudah disebutkan di depan. Uh, apa jenis-jenis varietas berapa hari uh, panennya ya itu kalau untuk benih cara panen pada tanaman kacang tunda dengan memotong tangkai buah dengan pisau tajam atau dengan cara mencabut memotong pangkal patang tanaman setinggi 10-15 cm dari permukaan tanah Perkiraan produksi kacang tunggah adalah polong muda persanulan dapat mencapai 1,5 sampai 2 ton per hektar demikian juga yang 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 bukan yang ter, anu, apa yang polong tua ya dan juga tergantung varietasnya polong disertasi yang bagus dan bersih polong yang catat berbintik hitam berlubang atau busuk disisihkan kemudian dikeringkan atau dijemur sampai kadar air mencapai 12-14 persen <tuh> ini contohnya ya dijemur pakai Matahari sebetulnya dijemur pakai, kalau dalam jumlah besar ya dijemur pakai pengeringan, alat pengering. Maksud saya itu bisa, cuman harus hati-hati suhunya, harus hati-hati suhunya karena suhu nanti akan berpengaruh terhadap daya kecambah. Dari kecambah ini, penelitian saya jadi malah mempercepat mati daya kecambahnya. Ya, paling bagus memang matahari gini ya. Tapi kalau pengeringan juga kalau memang hujan gimana lagi nah, pengeringan tapi jangan terlalu tinggi. Mending ini dikeringkan agak lama, tetapi suhunya tidak di bawah 30 derajat. Kemudian penyimpanan. Nah ini yang paling penting dalam benih itu penyimpanan. Mau disimpan dalam bentuk polong, maupun mau disimpan dalam bentuk uh, biji, itu kadar air harus kurang dari 14, jadi 12 lah, 12 persen sekitar itu. Syukur kurang kalau dalam bentuk biji. Kemudian paling bagus ya di vakum, di plastik itu di dikemas vakum atau di dengan cara ini. Nah, kalau enggak, kalau eh, dengan cara ini ya dimasukkan di dalam sini udah diplastikin ya apalagi plastiknya udah vakum terus ditaruh sini lah awet banget nah ini di ini di sampai uh, jadi ini kedap udara ya met, ya nah kalau tidak dengan jumlah yang kecil misalkan di petani dengan jumlah yang kecil cari kaleng yang agak gede nah taruh itu abu sekam eh, uh, dibungkus yang bisa udara bisa terdifusi ya di situ ada aliran udara gitu. Lah kemudian di ditaruh di kalengnya itu sama bijinya itu kemudian ditutup rapat. Nah, itu bisa awet sampai ya 6 bulan lebih lah. Karena itu bijinya tadi yang disampaikan Pak Profesor Subagyo itu memang cepat rusak kena kutu itu. Tapi kalau dengan cara begini, dengan vakum begini, insya Allah ini bisa awet daya tubuhnya bisa sampai 6 bulan Monggo diteruskan. Nah, ini komposisi kimia kacang pinjak saya tidak banyak bicara karena tadi sudah sampaikan Bapak Profesor Subagio. Hanya proteinnya ini. Ya, betul proteinnya ini susah jadinya kalau untuk tahu kalau 100%. Tapi kalau itu disubstitusi ya dicampur dengan uh, kedelai nggak masalah mungkin malah apa ya anunya itu masih bagus gitu dan ren anunya apa hmm, persannya itu jangan dibuang itu masih banyak patinya gitu kalau kacang tungga jadi banyak limbah-limbahnya yang masih banyak dimanfaatkan limbah padatnya untuk ternak limbah cairnya itu masih banyak patinya mau diambil patinya atau mau untuk biogas, bagus. Nah, terus. kemudian juga ini fosfor ya. Fosfor ini sangat tinggi sekali. Kemudian Aku vitamin 2 menit lagi, Prof. Oke, terus. terus. Ya. Kayaknya kayak singkat ya. banget. Terus, Mas. Nah, itu wong terus-terus itu loh bikin lama. Nah, ini terakhir. Penelitian saya sudah ini, membuat ini, membuat ini, dan membuat ini. Jadi tempe, tauco, kecap, kue-kuean. Kalau dia jadi tepung, maka untuk substitusi terigu, dia akan menambah triptopannya yang ada di situ. Karena terigu itu, eh, apa, triptopannya sedikit, <tuh> kemudian jagung juga, serealia itu triptopannya sedikit. Nah, ini bisa mensubstitusi eh, triptopan. Kemudian kalau untuk tempe, nah itu karena tahun 90-an ya, jadi ini kekurangannya itu tidak seperti kedelai yang mudah dikupas. Kalau kedelai direbus atau ya didemin paginya diinjak-injak aja sudah sudah lepas. Kalau kalau kacang tuh tidak sulit. Jadi kalau dalam anu sedikit enggak masalah dipelecet itu cici nere, ya cuape kalau banyak ya. Nah ini kalau sekarang tidak masalah karena sekarang perkembangan zaman alat mes, alsinnya sudah bagus, jadi bisa disosok. Ada penyosok yang bisa mengatur e, bentuk bijinya. Nah ini mungkin ke depannya, kalau memang mau diproduksi bermacam-macam, dijual dalam bentuk sudah disosok. E, limbah sosoknya bisa untuk ternak. gitu Jadi tidak ada yang terbuang Nah ini yang tadi bermacam itu sudah ada berapa? Seribu ya Pak Anu ya. Nah ini mungkin yang bisa terus, anu satu lagi ya mungkin kalau untuk tempe itu ternyata uh, apa tidak seawet kalau kedele. Jadi dia kalau kalau kedelai itu sehari suntuk itu masih bagus ya tempe. Tapi kalau dari kacang tungga, dari kacang uh, koro pedang yang sudah saya anu ya itu tidak awet. Jadi waktu saya membimbing untuk koro pedang, karena koro pedang itu kalau di tahunan di galengan itu bisa menghindari hama itu ya. Jadi koro pedang itu sekarang udah banyak. Nah itu koro pedang, kacang tunggak itu cepat cepat membusuk gitu. Jadi makanya bagaimana pemasarannya, apakah langsung jadi keripik atau jadi apa itu yang mungkin perlu di anu, ada tambahan ilmu di sini mungkin nanti dari Bu. Anu. Sekiranya cukup sekian, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Rihana. Eh, saya eh, ada catatan, Bu. Mungkin eh, perlu klarifikasi dari Ibu. Yang pertama, eh, ketinggian tadi, Bu. Ketinggian tempat Ibu sebutkan 1.500 meter di atas permukaan laut. Apakah di bawah? Oh, ya. Iya bisa itu satu kemudian yang kedua oh. ya yang kedua mungkin uh, saya juga perlu klarifikasi tadi ibu sebutkan jarak tanam kedalaman itu uh, meter bu satuannya meter apakah enggak sentimeter ya bu ya saya saya ingin klarifikasi itu <tuh. iya <tuh. iya iya ada ini liar tapi uh, mungkin ya, ya ya sentimeter berapa tuh tadi Iya ya. ya bu, iya iya. Mungkin saya salah, nulis, salah nulis. itu. Kalau meter kan nggak mungkin ya, iya iya nah, benar. Sentimeter gak mungkin, jadi mungkin. Nggak mungkin. Ya. Ya, ya ya Kurang c. Ya, bu. Ini Alam c. <laughs> ya, iya bu. Malam Banyak clear. Iya iya. Ya terima kasih. Ini apa namanya? Satu lagi bu. Tadi bu sebutkan kalau dijadikan substitusi. Untuk ya. tepung terigu itu kandungan triptopan ya, ya Bu Triptopannya akan ya. lebih bagus gitu Triptopan ya. itu untuk apa Bu? Maaf. Asam amino Pak Bu Jadi oke. kalau ditambah itu asam aminonya akan lebih lengkap Oke, oke Soalnya saya soalnya makanya sendiri. kalau sekarang jagung jagung itu yang apa varietas yang sekarang banyak dilakukan itu ditambahkan bagaimana triptanya tinggi karena itu yang sangat dibutuhkan oleh hewan oleh manusia. Oke asam amino ya Bu. triptofan. asam amino. Iya. Baik, baik Ibu terima kasih. Sekarang eh, kami silakan narasumber yang ketiga, Ibu Dr. Insinyur Raffi Paramawati, MSI, sahabat saya. Ini yang akan menyampaikan mengenai teknologi pengolahan aneka produk makanan berbasis kacang tunggak yang kaya nutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan, kecantikan, dan pencegah kerusakan mata. Nah, ini rupanya core, core dari ini. Dari webinar ini ada di Ibu Raffi ini, terutama yang untuk Kesehatan dan mencegah kerusakan mata. Tolong host ya, di pu. ini. Terima di, kasih. Ya, monggo. Uh, host sebentar ditayangkan ininya, CV-nya. Oke. Okay. Ya, sudah. Ya, Bu Rapi. Monggo. Ya. Silakan. Ya. Terima blog, kasih Bu. Saya izin share screen ya. Iya, yeah, monggo. Ya, selamat pagi menjelang siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan uh, melanjutkan tadi sudah diceritakan oleh Pak Bagio dan Bu Rihana, teman lama saya nih Bu Rihana. Baik, uh, selamat siang juga untuk semuanya ya yang hadir, mungkin Pak Dirjen tadi, tapi sudah nggak Bu Retno, Bu Ois, Bu Pandi, dan ibu-ibu semuanya juga sahabat propak tani. Jadi saya kebagian untuk membicarakan mengenai teknologi pengolahannya dan manfaatnya bagi kesehatan karena berkaitan dengan nutrisi. Ya, kacang tunggak, fikna, ungu kulata atau yang disebut secara lokal disebut kacang dadap, kacang landes, kacang tolo, ya. Ada juga yang mengatakan kacang otok, ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya kopi atau southern peas, ya. Atau macam-macam lain, ya. Ini berasal dari Afrika Barat dan Afrika Timur, lalu didomestikasi di Indonesia. Dan saat ini menurut laporan Balitkabi memiliki 205 aksesi ya aksesi dalam bentuk galur-galur ya. Memang tidak semua aksesi itu di, dikembangkan ya, tapi mereka mempunyai koleksi sedemikian banyak ya yang berasal dari introduksi ya, dari luar masuk ke Indonesia kemudian lokal karena di di berbagai tempat ini sudah ada secara lokal. Lalu juga hasil persilangan ya karena itu macam-macam warnanya ada hitam, putih, agak kuning, coklat, merah, merah muda, dan sebagainya. Jadi macam-macam tadi sudah ya Bu, Bu, udah Rihana sudah cerita. Lalu ini keuntungannya adalah dia tahan terhadap kekeringan, terhadap, jadi lahan marginal tadi Pak Bagia juga sudah menjelaskan, dan kemasaman karena memang dia pH-nya rendah masih bisa, pH 4,5 masih memungkinkan untuk tumbuh dengan subur, jadi bagus artinya bisa mengisi lahan-lahan marginal yang sekarang ini tidak diusahakan lalu kandungan gizinya juga bagus nanti akan diuraikan satu persatu kita tahu bahwa proteinnya lumayan tinggi ya memang tidak setinggi kedelai uh, tapi dia hampir samalah dengan uh, kacang hijau ya, dan banyak sekali khasiatnya untuk kesehatan karena kandungan gizinya selain uh, makro nutrisi mikronya juga komplit banyak sekali. Lalu kalau kita lihat dari karakteristik organoleptiknya, baik itu teksturnya, rasa, warna, ya, aroma, itu tidak ada masalah, ya bagus, sehingga memungkinkan dia menjadi bahan baku untuk berbagai produk, makanan atau minuman yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Jadi tidak sekedar jadi sayur, ya, jadi sayur memang penting banget, ya karena kita penggemar brongkos kemudian krecek ya kalau gudeg itu kreceknya selalu menggunakan juga ditambahkan kacang tolo ini ya kacang tungga atau kacang tolo dan itu enak sekali bukan hanya itu tapi bisa juga kita bikin macam-macam produk lainnya ya dan ini sangat terbuka hanya memang yang diperlukan itu sosialisasi agar itu bisa diproduksi kemudian di apa namanya dijual di kafe, di restoran dan sebagainya pasti akan meningkat penggunaannya. Saya nggak perlu ceritakan ini bagaimana tanaman ini ya karena tadi Purihana sudah cerita lebih jelas. Ini kandungan gizinya juga kita bisa bandingkan dengan kacang hijau dan kedele. Memang dengan kedele dia masih jauh tapi dengan kacang hijau hampir sama ya, hampir samanya kacang tunggal ini bisa ditanam di tempat yang kedelai nggak bisa lagi ditanam, kacang hijau nggak bisa lagi ditanam, dia masih bandel bisa ditanam. Nah, kalau kita lihat dari informasi nilai gizi ini yang 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 menarik karena memang ini yang membuat dia sangat bermanfaat untuk kesehatan. Ada dua nih, yang hijau ini adalah polongnya ya, jadi polong muda. Ini yang biasanya di sayur, di sayur lodeh, kemudian di sayur tumis ya, jadi kayak buncis. gitulah ya. Ini memang vitamin A-nya tinggi sekali, ya. Vitamin C-nya juga tinggi. Dua-duanya ini antioksidan sehingga ini yang membuat dinyatakan bagus sekali tadi ya. Jadi kita tahu vitamin A, vitamin C itu adalah antioksidan ya dua-duanya. Jadi sangat bagus. Bagus vitamin A terutama untuk kesehatan mata, ya. Kemudian dua-duanya jelas dibutuhkan untuk metabolisme dalam tubuh kita. Vitamin C lebih ke untuk stamina, imunitas dan sebagainya. Jadi itu ada di polong mudanya. Bagaimana dengan polong tua? Kalau polong tua kan pasti akan terbuka kemudian muncul bijinya, ya. Kita bicara mengenai biji biji kacang tunggaknya. Ya, itu apa yang tinggi di sana? Proteinnya memang tinggi ya, lumayan tinggi. Kalau kita Uh, lihat. Bu Ratsi. Kayaknya yeah. uh, kelihatannya slide show-nya belum jalan nih. PowerPoint. Eh set screen-nya pilihannya mungkin enggak cocok. Ini ini pakai satu anu satu yeah. display yeah. kalau yeah. ya. Kenapa ya? Ya biasa begitu PowerPoint enggak enggak jalan. Diulangi lagi coba. Iya. Yeah. Aduh kok enggak dari tadi ya? Ya. Saya pikir intro juga ini. Ini sudah. Ini sudah coba, masuk ha? belum? Masuk. Coba dengan keli kelihatan enggak? Eh iya, jenengan kelihatan, kelihatan. Jenengan oh, slide show. Ya, belum bergerak, Bu. Iya ya, tapi slide. kelihatan ya. Iya, kelihatan. Coba slide show. Nah, saya ginen. ini kelihatan? Nah, eh, slide show masih jalan. Ah, enggak bergerak. Coba jenengan slide-nya digeser. Sudah, sudah digeser? Diklik yang kedua, diklik. yang kedua atau ketiga? Nah. Ini ini, ini. ah enggak geser Ibu. Jadi Oh ya, ya. Uh, Jadi, Kalau gitu saya enggak usah slide show. Enggak ya, nah, usah slide show aja Slide show ada masalah nih. Aduh. Biasa uh, PowerPoint dengan Zoom enggak eh uh, compatible memang. Dipandu langsung sama okay. Pak Gio. <laughs> ya, langsung. Ya, ini kenapa kok? Ya, Oke ya jadi gitu. saya Oke. sudah cerita sampai ke sini. Wih, sudah panjang. Sampai sini ya. Jadi mari kita lihat angka kecukupan gizinya ya. Ini yang kanan tadi sudah saya ceritakan itu polong muda yang bisa untuk sayur tadi ya. Vitamin A dan vitamin C-nya tinggi sekali. Jadi kita dengan makan 100 gram saja itu kita sudah vitamin C-nya sudah mencukupi setengah dari kebutuhan kita. Sehari vitamin A-nya sepertiga, jadi luar biasa, sudah tinggi sekali. Nah, sekarang kita lihat bijinya. Di biji itu memang ada beta karoten, ya, jadi eh, ini sangat confuse. Jadi yang vitamin A lebih banyak di polong eh, muda, ya, sedangkan di biji, ya, kalau kita membelinya biji kering, itu di sana yang banyak adalah fosfor, ya. Kemudian tembaga, tembaga itu sudah melebihi, jadi kita juga karena ini kita makan, jadi nanti penyerapannya juga nggak akan setinggi itu akan terbuang juga ya. Lalu zat besi, ya itu yang bagus. Kalsium juga lumayan tinggi, ya. Jadi kita bisa lihat beta karotin ada dan itu bagus untuk mata. Ya, jadi kita bisa lihat itu. Jadi memang dia kalsium, fosfor, tembaga dan besi, Fe ya. Nah, jadi kita bisa lihat dari sini ya. Jadi jadi lihat dari ini. Jadi polong mudanya itu menangkan radikal bebas karena vitamin A dan vitamin C kemudian juga bagus untuk kesehatan jantung, stamina, imunitas dan sebagainya. Nah, kacang tungganya sendiri dalam bentuk biji itu sumber protein jelas ya. Lalu sumber zat tembaga, fosfor, besi, kalsium. Kita lihat tembaga itu untuk apa sih? Itu membantu produksi kolagen dalam tubuh secara alami. Nah, ini bagus untuk uh, mencegah osteoporosis. Ya, ini yang kemungkinan uh, untuk uh, kosmetik tadi, ya. Jadi, supaya uh, kulit juga menjadi tetap bagus, tapi juga menjaga kesehatan jantung, memperkuat imunitas, menurunkan risiko nyeri sendi, dan menurunkan risiko anak Cancer. Ya, ini tembaga yang notabene tinggi sekali tadi ya. Jadi dengan makan itu kita bisa eh, taruhlah se seminggu sekali kita makan itu saja. Ya, itu sudah menolong sekali. Kolagen akan terbentuk dan sebagainya. Ya. Lalu zat besi. Besi kita tahu itu adalah komponen yang untuk eh, sel darah merah ya. Jadi maka dia mencegah anemia, lalu meningkatkan kesehatan sel tubuh, kuku, rambut, kulit. Nah, ini juga kenapa dikatakan bagus untuk kosmetik ya, karena itu tadi ada ya. Fosfor. Nah, fosfor ini membantu kerja ginjal karena dia juga mengatur keseimbangan pH tubuh yang diatur oleh ginjal kita. Ya, jadi bagus nih fosfor, kita butuh sekali dan dia tinggi ya membentuk DNA, membantu kerja otot, syaraf, Ya dan juga kesehatan tulang dan gigi, jadi itu fosfornya bagus. Kalsium, kita tahu selain untuk tulang dan gigi, dia juga menjaga fungsi otot, syaraf, jantung. Itu yang menyebabkan bagus tadi ya. Jadi dari kacangnya. Kemudian kita lihat dari kalau itu diolah sebagai olahan tempe tadi ya, olahan tempe muncul asam ferulat yang banyak dan juga fenilpropanoid. Asam pelurat kita tahu dia akan menurunkan tekanan darah dan kadar gula. Ya. Tujuh itu dan ya, kalau bisa keluarnya tujuh. Oke, menurunkan tekanan darah dan kadar gula kita. Jadi kalau diolah jadi tempe bagus memang. Fenilpropanoid ini melemahkan nitrosamin. Apa itu nitrosamin? Zat karsinogen yang biasanya muncul ketika makanan dibakar, makanan digoreng, itu nitrosaminnya ada. Dan itu masuk dalam tubuh kita, karena kita pencinta makanan gorengan atau sate bakar-bakar ya. Tapi dengan adanya fenilpropanoid maka eh, dia tidak akan terserap oleh kita karena dia akan di netralkan oleh fenilpropanoid. Jadi dengan makan tempe ini olahannya ini bagus untuk kesehatan tubuh kita. Lalu mendorong penurunan berat badan. Kenapa? Karena kalorinya kan relatif rendah ya. Karena kalorinya rendah, maka kita makan 50 gram saja hanya mungkin sudah terasa kenyang ya pengganti nasi tapi kita hanya kalorinya hanya sekitar 160-an kalori jadi kan rendah sekali ya jadi itu salah satunya kemudian proteinnya juga bisa mengurangi kadar grelin kadar grelin itu apa grelin itu hormon yang merangsang kita menjadi lapar jadi kalau kadar grelinnya turun kita ini nggak mudah lapar Jam 10 sudah kelaparan, jam 3, jam 1, jam 12 makan, jam 3 sudah kelaparan. Karena ghrelinnya diproduksi terus. Dengan protein dari kacang tungga ini, itu akan turun. Lalu menjaga kesehatan pencernaan, karena dia mengandung serat larut. Ya, pasti serat larut ini bagus untuk pencernaan, kemudian juga sekaligus sebagai prebiotik. Apa itu prebiotik? Makanan bagi Bakteri baik yang ada di dalam pencernaan kita. Lalu tadi ditanyakan triptofan ya Bu Hendrawati. Jadi tadi eh, tadi menanyakan mengenai triptofan. Triptofan itu memang amino yang bagus karena dia membuat rileks saraf kita sehingga membuat mudah tidur. Jadi akan membantu pola tidur kita tidak begadang sampai pagi karena insomnia, karena susah tidur dan sebagainya ini triptofan ini. Jadi triptofannya tinggi. Ini juga salah satu eh, apa namanya? positifnya dari kacang tunggak. Jadi sebetulnya dengan mengkonsumsi kacang tunggak itu kita dapat sehatnya, kita dapat tidurnya eh, tidurnya bisa lebih nyenyak ya dan rileks ya, tidak kayak terburu-buru, tidak seperti eh, orang panik gitu ya. Jadi itu khasiatnya. Jadi kalau kita melihat khasiatnya memang banyak banget dari kacang tungga ini. Dan secara tidak langsung kulit kita menjadi lebih muda lagi, ya. Kemudian juga rambut dan sebagainya itu bagus. Itu yang kenapa dia juga dikatakan sebagai kosmetik, ya kosmetik untuk siapa yang mengkonsumsi itu. Oke, kita lanjutkan ke pengolahannya. Ya kita sudah tahu khasiatnya bagus. Bagaimana pengolahannya? secara tradisional kita tahu bahwa rongkos, ya, roda dan sebagainya itu bisa memakai kacang tunggak itu. Lalu ada yang digoreng ya dengan tentu saja biasanya dikupas kemudian di apa namanya secara tradisional ini direndam kemudian dikupas dan digoreng dengan bawang misalnya jadi kacang bawang atau dengan dengan diberi eh, apa coating telur jadi kacang telur misalnya gitu atau jadi payek ya atau jadi tempe atau kecap tauco dan sebagainya itu sudah banyak diproduksi ya sudah banyak diproduksi dan kita akan semakin apa namanya aware lagi karena ternyata bagus untuk kesehatan kita nah sekarang bagaimana kalau diolah untuk makanan yang lebih bergengsi kalau tadi kan Pak Pandi bilang jadul ya coba kalau kita buat menjadi makanan yang kekinian, karena dia kacang-kacangan dia bisa dipak, dibuat menjadi susu, ya membuat susu dari susu tadi kemudian kita bisa bikin yogurt, ya bisa buat keju, bisa buat es krim, ya macam-macam e, lah, ya kalau kecap, saus, tauco dan sebagainya tadi kan sudah masuk dalam e, tradisional. Nanti kita lihat bagaimana cara membuat susunya. Kemudian kalau ini ini beda ya antara membuat susu kemudian yang kering. Ini kalau kalau membuat susu keju, yogurt, keju, es krim itu kan oh, apa sistemnya basah ya harus pakai air gitu. Bisa full bisa substitusi. Kemudian kalau kita buat menjadi tepung ya maka buat lebih banyak lagi yang bisa kita buat. Kita buat menjadi cookies, cake, roti, roll egg, brownies ya atau kita jadikan tepung bukan tepung tapi kita hancurkan atau kita lumat ya kita bisa membuat itu menjadi isi bakpia isi onde onde seperti itu. oke kita lihat satu persatu ya misalnya kita mau bikin susu nih tadi Bu eh, Rihana kan bingung gimana ngupas kan sekarang kan banyak sekali alat pengupas itu ya nggak mahal ya jadi alat mengupas kulit ari. Jadi bisa untuk kulit ari kedele, bisa secara kering ya, kulit ari kedele, kulit ari kacang-kacangan yang lain ya. Nah, setelah dikupas kemudian kita rendam. Kalau secara tradisional direndam dulu kemudian pakai tangan dikupas gitu. Tapi itu memerlukan waktu yang lama. Setelah direndam 8 sampai 12 jam kira-kira baru kita keras, kita hancurkan, kita bisa menggunakan blender Ya, kita berikan air biasanya sih misalnya 200 gram ya kita bisa menggunakan maksimum 2 liter air ya kemudian kita hancurkan dalam blender sesudah itu disaring ya disaring ya kita dapat filtratnya Nah itu dimasak sampai dia mendidih Nah kita mendapatkan susunya ya jadi itu proteinnya ada di sana ya Nah sesudah itu dari susu tadi kita bisa konsumsi itu. Untuk menghilangkan mungkin ada rasa langu atau rasa yang kurang enak menurut kita ya, meskipun itu mild sekali, kita bisa tambahkan apa saja. Kita tambahkan pandan atau kita tambahkan coklat, kita tambahkan apa ya, enak aja kita minum ya. Nah, dari susu tadi, kalau kita punya susu plain tanpa gula, tanpa apa-apa, kita bisa buat menjadi yogurt, ya, atau menjadi keju. Nah, biasanya ini, atau es krim, biasanya ini ditambah, ya, ditambah. Misalnya, kalau kita mau membuat uh, keju, ya, kita tambah dengan susu skim, ya, susu skim. Kemudian, kan, kita menggunakan uh, lactobacillus bulgaris ya, sebagai... Uh, bakteri yang akan bekerja, kemudian renet, ya. Lalu cepat sekali dia itu nanti terakhir kita saring lagi dia sudah mengental kita press udah kita diamkan udah menjadi deh kejunya ya yogurt lebih mudah lagi tinggal kita uh, beri biangnya sudah kita diamkan dia akan uh, menjadi asam ya produksi asam latarnya tinggi dan kita tinggal konsumsi es krim juga kita bisa tambahkan dengan Uh, misalnya tidak mau susu ya kita tambahkan karaginan ya. lalu uh, kita tambahkan juga whipping cream ya maka akan menjadi es krim yang kita sukai dengan rasa apa yang kita sukai. ini untuk membuat yang uh, dalam bentuk cair ya artinya dalam bentuk uh, liquid nah sekarang kalau kita membuat tepungnya tadi kayaknya ada yang pertanyaan mengenai itu pertama kita kupas Ya, pakai mesin kita kupas secara kering, ya. Kemudian kita grinding, ya, kita grinding dan kita saring, kita saring uh, dengan uh, minimalnya itu 60 mesh lah, 60 mesh. Tapi misalnya sampai 80 atau sampai 100 oke, okay. lebih uh, halus lagi, ya. Dan dari sana kita bisa membuat cookies, cake, roti, roll egg, ya, brownies tinggal kita tambah apa namanya semuanya belum bisa 100% ya kita masih harus substitusi substitusi dengan apa dengan terigu karena di sini tidak ada gluten jadi kita terpaksa harus substitusi kita akan lihat kalau dia itu kuki seperti ini yang tidak perlu mengembang maka kita bisa menggunakan substitusi tepung kacang tunggaknya itu sekitar 30 lebih-lebihnya mungkin 35 persen, 40 persen saya tidak terlalu yakin rasanya akan masuk di lidah kita. Tapi oke okay lah, 35 persen masih oke okay. ya. Nah kalau kita mau membuat sesuatu yang mengembang ya 20 persen sudah maksimal, nggak mungkin bisa lebih lagi ya apa boleh buat. Kita bisa bikin brownies dan brownies ini memang sudah 20 persen ya atau cake kita lihat cake-nya nggak bisa mengembang tinggi. Nah, kita lihat ini percobaan mengenai roti tawar ya. Kontrol itu 100% terigu, kita bisa melihat pengembangannya setinggi itu. Ketika 5% tidak ada perubahan ya, tetap tinggi. 10% masih tetap tinggi, tetapi ketika 15% mulai terjadi penurunan, 20% turun. Nah, 25% sudah lebih turun lagi sudah namanya bukan roti tawar lagi karena tidak mengembang sebagus itu. Jadi kita bisa lihat 20 persen sudah maksimal kalau itu produk kita adalah produk yang mengembang. Tapi nggak ada masalah kalau kita bisa menurunkan pemakaian tepung terigu yang notabene kita masih impor dan sangat besar itu sudah udah sangat sangat membantu ya mengurangi devisa kita yang mengalir ke negara lain. Jadi Uh, itu yang bisa dilakukan. Kita turunkan itu. Oke. Okay. Nah, kalau kita mau membuat onde-onde sebagai isi onde-onde atau isi bakpia, caranya beda lagi. Ya, kita nggak bisa dari tepung. Tapi kita harus rebus dulu kacang yang sudah dihilangin kulitnya, ya, direbus atau dikukus sampai dia matang. Kemudian crushing dalam arti ditumbuk atau dilumat ya sehingga dia membuat uh, suatu bentuk kayak pasta gitu ya. Artinya uh, dia uh, dilumat seperti itu baru dicampur dengan gula, dengan garam, dengan apa saja yang akan kita berikan di sana apakah dicampur keju atau dicampur apa? Kemudian baru kita uh, wrap dengan ya menjadi bentuk-bentuk takpia, -bentuk onde-onde, kita mungkin bisa menggunakan itu untuk isi yang lain ya untuk isi yang lain misalnya saja molen ya diisi seperti itu atau pia gitu ya itu bisa terbuka apa saja bisa ya jadi itu yang bisa dilakukan kemudian ini yang terakhir jadi kalau kita lihat dari awal sampai akhir ya kalau kita olah otomatis ya set non gizi tadi ya misalnya saja tadi pitak asam pitak kemudian angin, itu dengan apa namanya pemasakan dia akan redus uh, reduce ya dia akan turun dan tidak berbahaya lagi tidak merusak lagi tidak mengganggu sistem metabolisme kita lagi ya jadi dengan pemasakan itu akan hilang oke sebagai penutup jadi ini memang potensi kacang tunggak sebagai bahan baku aneka makanan ini sangat besar. Ya, kita bisa melakukan itu untuk apa saja makanan. Apakah itu kering-keringan, apakah itu makanan basah, apakah itu minuman, ya, kategori itu. Apakah itu untuk sayuran, apakah itu untuk saus ya. Soy sauce misalnya itu bisa apa saja. Jadi sangat besar Hilirnya itu sangat-sangat besar, jadi ini pun bisa menjadi industri, ya, cookies dengan tambahan itu misalnya. Itu eh, makan cookiesnya anak-anak yang suka makan cookies dapat, tapi juga dia dapat proteinnya, dapat senyawa-senyawa eh, yang bagus yang ada di dalam kacang tungganya. Khasiat dan manfaat kacang tunggang untuk kesehatan juga dalam tubuh juga sangat banyak, jadi itu nggak usah khawatir kita bisa kembangkan itu dengan oh, besar-besaran. Bahkan mungkin bisa satu hari ada kan one day no rice misalnya ya di, di, di uh, Depok dulu. Bisa saja rice-nya diganti dengan kacang tunggak yang sudah direbus ya, direbus dikasih sedikit garam dan kita bisa makan itu dengan lauk yang lain. Artinya kita bisa dapat manfaat untuk kesehatan tubuh kita tidurnya lebih nyenyak kolagennya terjaga sehingga kakinya tidak perlu eh, apa namanya terpincang-pincang misalnya eh, sangat bagus ya nah yang perlu diperlukan apa yang diperlukan adalah pengembangan budidayanya terutama di lahan-lahan kering yang tadi ya marjinal tadi Pak Bagio sudah menawarkan adalah 800 hektar tadi mungkin di luar Jawa lebih banyak lagi ya teman-teman peropak tani bisa bercerita mungkin di mana ada lahan yang bisa ditanamin itu tetapi harus disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat ini untuk apa lalu nanti akan berkembang industri makanan minuman yang bahan bakunya sebagian besar adalah dari kacang Tunggak ini dengan begitu uh, semua terserap gitu inginnya Bunya habis bu, bu rafi ya pas jadi pas, masih... pas banget pas banget ya. banyak bu rafi luar biasa ini uh, jadi saya saya terlebih dulu ada pertanyaan untuk bu rafi setelah surprise saya mendengarkan Bagaimana kacang tungga ini bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam makanan dan minuman yang kekinian. Ya. Saya tanya tadi bu, betapa mudahnya membuat uh, keju dari ini. Tuh ya. saya saya belum dengar tadi bakteri apa yang digunakan bu untuk keju, khusus untuk keju bu. Ini ya. saya uh, mendengarkan itu kemudian yang kedua substitusi impor terigu. ini luar biasa kalau kita bisa menambahkan saja misalnya yang yang optimal tadi sekitar 15% ya Bu 15% itu ya. masih mengembang tapi kandungan apa namanya gizi dari kacang tunggak itu sudah bisa masuk ini akan sangat luar biasa ini luar biasa Bu Rapi. Iya yeah. Bu. bu. Ya. Halo. Oh iya. Ya Bu. Tadi yang aku ah, tadi ya, kumbu. Ya kan kumbu untuk bakpia ya. atau apa ya itu ya. Itu itu setelah ku, ku, kupas kulit itu di di rendam apa enggak Bu? Apa langsung dikukus atau di nah, kalau mau dikukus direndam dulu. Tapi kalau direbus bisa langsung. Oke, oke. Oke. Baik Bu, jadi Uh, nanti uh, ibu jawab di, di oh ya yeah. baik 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 okay, terima kasih uh, selanjutnya kita menginjak kepada uh, pembicara yang terakhir pada siang hari ini kami persilahkan ibu dr insinyur Retno Sri Indah lestari MSC PhD ketua umum ISWI kita saya kira kita tidak tidak perlu me, me, Melayangkan CV-nya, sudah kita ketahui semuanya. Kami persilahkan langsung saja, Bu Retno, untuk menyampaikan paparannya. Maupun, Bu Retno, Bu Retno, oh ya. Di ini ya. dulu. Ya, sudah udah. udah. Ini aku aku sepagi ini lagi stres karena ini apa namanya laptopku lagi rewel. Jadi ini ah. aku pakai <laughs> pakai iPad kecil. Jadi mudah-mudahan aja bisa tersampaikan materi saya dengan apa dengan lancar. Semoga minta tolong Mas Hendi ya, Mas nanti ditayangkan anu Ya. Di full screen, Mas. Iya, yeah. uh, Mas nuwun uh, Mas Mas dan juga Ibu Hendarwati serta semua peserta uh, tadi Bapak Ibu semuanya sudah mendengarkan bagaimana. Uh, pentingnya kacang tunggak ini, atau perannya kacang tunggak, atau segudang manfaatnya kacang tunggak tadi itu mulai dari penyiapan benihnya, teknologi budidayanya, kemudian uh, teknologi pengolahan beserta manfaatnya. Maka kali ini saya akan menyemangati, saya kebagian untuk menyampaikan strategi penumbuh kembangan UMKM berbasis kacang tunggak untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan petani. Nah ini yang yang penting untuk mendukung pendapatan petani tadi itu di masa eh, apa namanya pandemi ini, karena tentunya kan banyak yang PHK atau atau hanya <coughs> menurun ya mas ya apa pendapatannya mulai menurun. Uh, lanjut mas, langsung aja ke uh, kelima mas ke halaman <coughs> lima, halaman <coughs> lima. Jadi saya menyitir uh, apa namanya <tuh> pendapatnya atau data yang dari Ibu uh, Sri Mulyani Menteri Menkyu bahwa di sini dikatakan oleh Ibu Menkyu itu tadi bahwa sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM itu harus selalu diakui merupakan penopang utama perekonomian uh, industrian. Indonesia. Jadi di situ tidak dilihat dari besarnya nilai aset yang berputar tapi dilihat dari besarnya jumlah pelaku UMKM. Banyaknya pelaku UMKM yang mencapai 99% dari total 52.769 juta pelaku usaha di Indonesia. Inilah yang berhasil mengeluarkan bangsa ini dari krisis ekonomi yang terus mendera sejak tahun 1998, roda perekonomian terus berputar karena UMKM hanya membutuhkan aset paling besar, yaitu 10 miliar, bahkan usaha mikro aset maksimalnya cukup 50 juta saja, hingga usahanya bisa terus bergerak walaupun tertimpa krisis. Hal inilah yang akan terus dipertahankan oleh pemerintah. Melalui berbagai program, pemerintah terus mendorong lahirnya para wirausahawan baru, yang diharapkan mampu menggerakkan sektor informal, seperti UMKM, di mana saat ini masyarakat lebih untuk bekerja, sektor lebih memilih sektor formal, sehingga pertumbuhan wirausahawan di Indonesia masih sangat minim nah untuk me, apa namanya untuk memulai usaha UMKM tadi itu seharusnya perlu digali informasi menyeluruh dari kompetitornya yaitu misalkan melakukan kegiatan market intelligence di mana itu merupakan kegiatan yang lebih banyak dilakukan oleh tim terlatih untuk mendapatkan informasi dan digunakan untuk menyelesaikan segala perkara yang berhubungan dengan rencana dan strategi pemasaran, informasi itu dikumpulkan, diuji, dipecahkan, dijelaskan, dan ditafsirkan berhubungan dengan situasi dan kondisi pesaing, dan juga berusaha mengamankan rahasia-rahasia khusus yang berkaitan dengan perusahaan. Selain itu, kegiatan market intelligence itu dilakukan oleh orang-orang yang bisa melakukan penyamaran, sehingga objek yang diminta tidak dimerasakan jika sedang disatroni seorang market intelligence. Nah, ini harus harus penuh trik. Seorang market intelligence juga mengetahui sumber-sumber informasi dan memanfaatkan segala hal sebagai sumber informasi. Sambungan telepon hingga tong sampah pun bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam kegiatan ini. Market intelligence sangat penting bagi perusahaan dalam mengembangkan pasar, karena tanpa market intelligence, perusahaan seolah-olah memasarkan produk di dalam kegelapan. Sudah banyak perusahaan mengalami kegagalan dalam memasarkan produk-produk barunya, hanya karena kurang banyak, menggali, atau mengetahui, dan menyentuh bagian paling mendasar, yaitu informasi tren produk dan pelaku konsumen juga kegiatan. Yang dilakukan oleh para pesaingnya. Selain itu, sistem intelijen pemasaran. Sistem ini adalah seperangkat prosedur dan sumber yang digunakan oleh manajer untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan lingkungan pemasaran. Sistem ini dilakukan perusahaan guna melihat posisi persaingan dalam bisnis yang sejenis, dan sekaligus menentukan posisi perusahaan kita. Dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis, <tuh> hal penting dalam sebuah marketing intelligence adalah kompetitor atau pesaing intelligence, yaitu hasil proses yang sistematis yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. Selain Maik. itu, produk intelligence yaitu suatu sistem otomatis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi. Ketiga adalah market understanding, yaitu sebuah proses di mana perusahaan menciptakan nilai dan membangun hubungan yang baik dengan para pelanggan. Yang yang terakhir adalah konsum customer insight, yaitu sebuah cara untuk memahami bagaimana para pelanggan menggunakan sebuah produk atau jasa kita. Adapun Tujuan dilakukannya dalam marketing intelligence ini adalah untuk mengetahui bagaimana keadaan pasar yang saat ini sedang terjadi, kedua, mengetahui dan menghadang adanya atau hadirnya para pesaing baru ketika membuat keputusan secara cepat dalam, dan berpromosi, dalam berpromosi. Keempatnya adalah membuat sebuah tandingan untuk menandingi para pesaing, dan kelima adalah mencegah adanya pemalsuan dan perusakan produk atau jasa yang kita miliki oleh pesaing keenam, mengupas strategi dalam sebuah pemasaran dan ketujuhnya, membuat inovasi-inovasi baru untuk produk dan jasa mengupas strategi dalam mendistribusikan sebuah produk atau jasa dan mengubah pola penetapan harga sehingga harga yang kita berikan sesuai dengan keadaan pelanggan di pasar lanjut Mbak ke halaman 7. Ke halaman 7, Mbak. Ya, jadi tujuan dari seminar atau webinar nasional ini adalah untuk memotivasi atau menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan daya kreativitas serta inovasi para peserta seminar nasional ini agar tercipta dinamika dalam berwirausaha atau berbisnis sehingga pada gilirannya nanti dapat meninggalkan meningkatkan pendapatan petani, kesejahteraan diri sendiri, keluarga serta kemakmuran masyarakat dan negaranya. Kedua adalah mengubah mentalitas atau pola pikir dan perubahan sosial budaya para peserta seminar nasional ini agar memiliki kemampuan untuk membuka usaha atau bisnis sendiri dan juga memiliki pribadi yang tangguh, kepercayaan diri yang kuat serta berani menghadapi risiko dan mandiri. Lanjut, Mbak. Adapun keluaran atau output yang kita harapkan dari seminar nasional ini adalah 60% dari masyarakat atau peserta yang sekarang ini mengikuti webinar ini bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kewirausahaan khususnya tentang UMKM usaha mikro kecil dan menengah. Dan yang kedua adalah motivasi menjadi wirausaha yang berani mengambil risiko dan ketiga adalah motivasi meningkatkan daya analisis, kreasi dan inovasi. Keempat, motivasi menciptakan jejaring kerja yang lebih luas. Kelimanya motivasi untuk disiplin dan tidak konsumtif. Ini yang penting. Jadi jangan berpikiran konsumtif tapi harus produktif. Keenam adalah motivasi menjadi pemimpin yang berorientasi bagi masa depan Jadi jangan terlalu mengingat masa lalu ketujuh adalah teknik berkomunikasi dan bernegosiasi secara santun ramah jujur dengan para mitra atau pelanggannya jangan lupa ini dan yang terakhir adalah pandai menciptakan transaksi <tuh> jadi dalam hal ini harus harus super kemudian lanjut ke halaman 12 Mas langsung soalnya ini waktunya berlari-larian. Nanti aku dimarahin buhin. Jadi, halaman 12, Mas. Langsung ke 12. Nah, ini gambaran dari seorang wirausaha. Jadi di wirausaha ini, kita uh, pointers yang terpenting, subjek yang terpenting adalah adanya, tersedianya orang. Kemudian adanya peluang. Jadi harus tadi setelah dari kita uh, melakukan market intelligence tadi, kita mesti tahu peluang apa yang sedang berkembang dan baik untuk dilaksanakan atau prospektif untuk dilaksanakan dan yang yang penting lagi adalah rasa optimis. Anda kalau mau melakukan suatu usaha harus selalu optimis bahwa usaha Anda akan sukses dan Anda akan menjadi bisnis pembisnis yang sukses. Dan syarat daripada seorang wirausaha itu adalah harus mempunyai keahlian, bakat. Kalau bakat ini memang susah tapi kalau keahlian dapat dipelajari. Kemudian juga mempunyai mental yang positif, mempunyai kreativitas yang tinggi, daya inovatif yang tinggi dan berani menanggung risiko apapun yang terjadi atau yang berkembang dalam melaksanakan kegiatannya tadi itu dan juga harus bisa mengatasi persaingan yang ada saat itu. Kemudian uh, wirausaha di sini atau sektor terutama UMKM tadi itu itu bisa bergerak di bidang industri. Kita sudah sudah menuju ke hilirnya ya. Tadi yang hulunya sudah dibahas oleh Pak Bagio maupun Bu Nur. <tuh> Kemudian tadi mulai industrinya sudah disinggung-singgung oleh Bu Rafi. Jadi ini sekarang saya hanya menjelaskan tentang bagaimana melaksanakan atau menerapkan strategi untuk membuka usaha UMKM. Jadi di sini sektor yang bisa dijangkau atau yang terkait dengan usaha UMKM tadi adalah industri, juga perdagangan, jasa, agraris, dan juga jangan lupa kooperasi. Karena Anda-Anda Anda harus bekerja secara Uh, apa kooperatif. Dan sedangkan ciri dari wira usaha itu harus jujur ya jangan bohong. Kemudian uh, harus mempunyai minat yang serius, mempunyai motivasi yang tinggi, harus selalu positif thinking. Apalagi kalau dengan orang-orang uh, yang kira-kira akan menjadi pesaing kita, tapi kita positif thinking aja karena rezeki itu sudah diatur oleh uh, yang di atas. Kemudian juga harus berani menanggung resiko apapun yang terjadi di, di perjalanan. Kemudian etas mempunyai etas kerja yang tinggi dan mempunyai tanggung jawab yang besar. Lanjut mas, <tuh> di sini jadi strategi bisnis, bisnis strategi itu harus pertama kali mempunyai bayangan, punya ide punya angan-angan dan itu harus dituangkan di dalam uh, plan atau perencanaan yang uh, real yang bisa dibaca atau diingat-ingat, mudah diingat, mudah dilaksanakan dan kemudian dari perencanaan itu perlu analisis. Analisis tadi berdasarkan uh, market intelligence tadi itu, kemudian juga kemudian itu semua harus diperhitungkan risiko yang bakal terjadi dari pelaksanaan uh, kegiatan Anda tadi itu. Kemudian kita sudah mendapatkan data pemasaran dari market intelligence yang telah dilaksanakan lebih dahulu. Juga penting money, uang. Walaupun mungkin uang bisa pinjam dari perbankan atau dari networknya, monggo saja. Yang ke kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah kualitas produk, baik kualitas produk maupun kualitas SDM yang mengerjakan pengolahan daripada produk Anda itu sehingga bisa distandarisasi. Kemudian jangan lupa tentukan rumuskan tujuan daripada usaha Anda tadi itu. Lanjut Mas. Di sini ada penggambaran diklik-klik aja Mas. Itu pakai klik ya. Nah, jadi pada saat kita memulai bisnis itu yang terpenting adalah harus berani survive dan juga harus me, apa namanya memfokuskan pemikiran kita di dalam strategi penjualan dan juga harus dibuat terlebih dahulu cash flow daripada bisnis anda tadi itu. Nah setelah bisnis berjalan maka harus ditentukan sop baik untuk sop Pengolahan produk maupun SOP cara kerja dari SDM-nya, SDM yang terkait, kemudian produk tersebut sebaiknya, kalau sudah meningkat ke skala menengah besar, itu kecil, menengah, dan besar, apalagi itu harus punya standarisasi produk. Dan juga standarisasi SDM, kalau masih mikro, masih ya udahlah maklum aja gitu ya. Kemudian, setelah usaha Anda berkembang, maka untuk mengembangkan bisnis itu, maka uh, bukanlah cabang, dan juga cabang-cabang uh, yang bersifat bara laba maupun syirah. Kemudian lanjut, Mas. Nah, untuk mencapai strategi yang sukses itu bisa kita mulai dari realistis, ya pemikiran yang realistis di sini eh, tidak mengada-ada dan sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua adalah selaras dengan kondisi persaingan yang ada saat itu dan menjawab permasalahan dalam persaingan dan yang ketiga terakhir adalah dijalankan dengan penuh kehati-hatian. Lanjut, Mas. Inilah harapan pelanggan kepada para produsen bahwa pelanggan itu selalu menuntut produk yang lebih lebih baik, lebih murah, lebih mudah didapat dan sebagainya dan juga selalu ingin sesuatu yang beda. Beda yang ada, pokoknya itu, itu lebih mempunyai daya tarik yang besar. Juga selalu ingin sesuatu yang baru, dan selain itu, selalu ingin sesuatu yang menarik. Ini yang perlu diperhatikan oleh produsen. Ini adalah kunci sukses dari produsen tadi. Oleh karena itu, ini ada beberapa catatan penting bagi pengusaha atau para entrepreneur itu tadi, bahwa "Samkanlah, lanjut Mas, samkanlah bahwa seorang pengusaha, baik itu UMKM atau apapun skalanya, itu adalah merupakan pekerja yang mulia dan menyenangkan kalau dikerjakan dengan senang hati, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan." Juga menentukan kemajuan suatu bangsa, menentukan perkembangan ekonomi, dan juga membantu mencerdaskan bangsa dan dunia. Ini bisa Anda pergunakan sebagai PMA Anda sekalian. Artinya, penanaman modal akhirat nanti, Mas. Jadi, jangan pelit terhadap ilmu yang Anda miliki semuanya. Berkontribusilah, sharinglah dengan ilmu yang Anda miliki. Dan ketujuh adalah menjadi orang kaya. Jadi cita-cita itu perlu di, di, apa, digantungkan setinggi langit. Semoga dikabulkan oleh <coughs> Allah yang Maha Esa. Juga dikenal banyak orang. Ya, contohnya aja itu eh, apa namanya pengusaha seperti <coughs> Pak Ciputra, Muriati Sudepio Bob Sadino, Bill Gates, Max Zuckerberg, dan Kolonel Sanders. Itu semua adalah pengusaha uh, produk aneka makanan. Kalau jadi dari, <tuh> dari uh, sektor politik, itu misalnya yang sukses, dari pengusaha sukses itu contohnya Abu Rissa Bakri, Surya Paloh, Haritani Sudibyo, dan Dahlan Eskan, serta Khairul Tanjung. Khairul Tanjung itu dulu juga menjadi pedagang asongan loh. Tapi akhirnya dia jadi orang yang amtenar mempunyai bank dan supermarket di, 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 berbagai daerah bahwa seorang pengusaha itu adalah pahlawan pembangunan karena bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa meningkatkan kesejahteraan rakyat membangun sarana dan prasarana perekonomian sehingga menghidupkan perekonomian suatu daerah dan juga bisa mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, seorang Entrepreneur layak disebut sebagai pahlawan pembangunan, amboi betapa luhurnya usaha anda tersebut. Lanjut Mas. Nah, untuk memulai untuk, peng, untuk memulai pengimplementasian strategi untuk menumbuh kembangkan UMKM tadi, maka dapat kita mulai dari kita tinjau. Saya kira ini hal yang umum yang sudah diketahui oleh kalayak rame bahwa kita yang paling sederhana adalah menggunakan SWOT analisis di mana di sini yang kita tinjau adalah dari eh, apa namanya segi dari aspek kekuatan yang kita miliki kemudian juga dari aspek kelemahan yang kita miliki saat kita membuka bisnis kita tadi itu dan juga peluang atau opportunity daripada saat kita membuka membuka usaha tadi dan juga jangan lupa adanya tantangan dan apa namanya? tantangan dan juga merupakan ancaman bagi usaha yang baru kita buka tadi itu. Lanjut, Mas. Jadi kalau kita gabung di yang di atas ini antara kekuatan dan kelemahan itu artinya kita mengamati kondisi lingkungan internal kita di lingkungan bisnis kita tadi itu. Dan kalau kita menggabungkan antara opportunity atau peluang dan threats atau ancaman dan tantangan tadi artinya kita mencermati lingkungan eksternal. Lanjut Mas Nah, kalau ini kita kembalikan kepada topik kita yaitu fokus daripada subjek pembahasan kita di hari ini adalah kacang tunggak, maka seiring dengan uraian karakteristik kacang tunggak tersebut di atas yang tadi telah disampaikan oleh Pak Bagyo maupun Bu Nur tadi, maka di era industri 4.0 saat ini potensi produksi, distribusi hingga pemasaran harus mengikuti gerak Digitalisasi ekonomi dunia yang terus berkembang, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman terkait dengan hal tersebut. Pada umumnya, sesuatu yang baru tentu akan membawa perubahan yang menguntungkan bagi pelaku ekonomi. Pada saat ini, semua faktor ekonomi bergerak menuju digitalisasi ekonomi dengan menekankan kekuatan teknologi dan informasi kemudian juga jangkauan luas dan kecepatan yang signifikan menjadi keunggulan digitalisasi ekonomi tersebut. Revolusi industri ini akan menjadi keunggulan yang memberikan corak umum pengembangan ekonomi global ke depan kita. Kita telah menyimak tadi apa yang disampaikan Pak Bagio maupun Sunur bahwa kacang tunggak ini luar biasa, bisa ditanam di mana aja, mempunyai segudang manfaat, dan sebagainya. Artinya itu merupakan Uh, apa faktor aspek kekuatan di dalam usaha bapak-bapak dalam membuka mengembangkan UMKM tadi lanjut mas namun demikian kita juga mempunyai kelemahan di dalam mm, menumbuh kembangkan usaha mikro kecil dan menengah yang berbasis kacang tunggak tadi itu bahwa kelemahan era industri 4.0 ini berpotensi menghilangkan jenis pekerjaan tertentu atau meningkatkan angka pengangguran. Ini gambarnya pengangguran-pengangguran yang uh, di tepi sungai karena kebanyakan uh, yang apa namanya pengangguran-pengangguran ini senang sekali saya juga nggak tahu kenapa mesti senangnya di tepi sungai gitu ya. Uh, tanpa penanganan atau persiapan matang dan tepat. Hal ini tentu akan mengganggu upaya pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan, development goal, dan juga sustainable development goals atau SDGs, terutama terkait dengan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, datangnya revolusi industri 4.0 itu adalah merupakan periode baru dengan perubahan yang mendalam dan transformatif. Transformasi industri 4.0 melaju dengan kecepatan atau yang eksponensial, jadi bukan linear lagi, tapi eksponensial, jadi cepat sekali. Karena itu, dunia perlu menanggapi industri 4.0 dengan pendekatan yang terintegrasi dan komprehensif, melibatkan semua pemangku kepentingan, dari sektor publik dan swasta hingga akademisi maupun masyarakat sipil dan selain itu juga untuk itu topik mengenai revolusi industri 4.0 ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan utamanya tadi penumbuh kembangan UMKM tadi masih merupakan isu yang sangat penting untuk didiskusikan agar ditemukan formula yang tepat dalam pengambilan kebijakan yang tepat bagi pemangku kebijakan lanjut kita sekarang menginjak membahas untuk uh, opportunities atau peluang yang ada pada penumbuh kembangan uh, berbasis kacang tungga ini. Jadi, kedatangan era revolusi industri 4.0 ini ibarat dua sisi sebuah koin. Era baru yang penuh disrupsi atau perubahan ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Pemenuhan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut pada suatu pada satu sisi implementasi revolusi industri 4.0 di satu sisi niscaya mendorong produktivitas dan efisiensi dalam produksi uh, dan jasa produksi produk dan jasa selain itu revolusi industri 4.0 dan pembangunan ekonomi berkelanjutan itu merupakan era baru yang menyediakan, yang menyediakan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Karena kan tidak perlu kita jalan-jalan, beli ini, beli itu yang membuang waktu dan juga uh, transportasi, tapi cukup telepon, itu makanan yang kita kehendaki bisa datang sendiri. Dan yang <tuh> selain itu, era disrupsi adalah era terjadinya perubahan besar-besaran yang disebabkan oleh adanya inovasi yang mengubah sistem dan tatanan bisnis ke taraf yang lebih baru. Perusahaan skala besar bisa gulung tikar jika tak memiliki strategi yang tepat di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih ini. Next, Mas. Dan sekarang kita menginjak pembahasan tentang stage atau tantangan dan ancaman bagi penumbuh kembangan UMKM berbasis kacang tungga. Dalam beberapa dekade ini. Dalam beberapa dekade terakhir ini telah terjadi perkembangan teknologi informasi dan internet yang sangat pesat yang mendorong terjadinya revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi ini tidak hanya sekedar membuka interaksi secara luas namun juga mendisrupsi atau merubah berbagai bidang kehidupan manusia. Fenomena disrupsi memberikan dampak perubahan yang besar dalam berbagai bidang. Selain itu, disrupsi tidak hanya mengubah bisnis, tapi juga fundamental bisnisnya, mulai dari struktur biaya sampai ke budaya dan bahkan ideologi dari sebuah industri. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan owning menjadi sharing atau kolaborasi. Dan yang terakhir, bagi koin poin penting dalam uh, tantangan ataupun ancaman ini adalah adanya perpindahan bisnis retail, yaitu toko fisik, atau apa namanya, itu gerobak-gerobak, atau apapun yang secara fisik ke dalam e-commerce yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja, cukup memberikan dampak bagi industri retail di Indonesia. Dengan demikian, salah satu konsekuensi dari revolusi industri 4.0 adalah lahirnya proses digitalisasi dalam segala bidang. Hal ini juga yang menjadikan paradigma tentang ekonomi dan marketing juga berubah. Terakhir, Mas, selat terakhir. Uh, jadi di sini seperti yang telah diuraikan oleh Pak Bagyo, Pak. Bu Nor, Bu Raffi, dan sebagainya itu bahwa sebenarnya strategi penumbuh kembangan UMKM berbasis kacang tungga ini dan segudang manfaatnya sebagai itu karena mengingat kacang tungga itu merupakan sumber protein sebagai pesaing daging. Nah, luar biasa ini. Peran daripada kacang tungga ini maka oleh karena itu seperti yang dikatakan Bu Raffi tadi perlu sosialisasi yang gencar. Dan saat ini, pangsa pasar kacang tunggak di dalam negeri masih didomi, didominasi oleh kacang kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Jadi, kacang tunggak ini ada di level ketiga daripada kacang kedelai, kacang tanah, baru kacang tunggak. Padahal, berbagai kacang-kacangan itu dapat tumbuh dengan baik dan subur di Indonesia termasuk dalam hal ini adalah kacang tunggak. Pada umumnya, kacang tunggak dibudidayakan sebagai sumber makanan bergizi, terutama di uh, USA bagian selatan, juga di Timur Tengah, juga di Afrika dan Asia, dan juga seluruh daerah tropis dan subtropis. Menurut FAO tahun 2012 menyatakan bahwa bijinya itu mengandung protein nabati 24 persen kemudian juga karbohidratnya 53 persen sedangkan lemaknya itu 2 persen Oleh karena itu ini bisa dimanfaatkan sebagai eh, apa namanya makanan untuk orang-orang yang sedang berdiet seperti dikatakan Rafi tadi bahwa walaupun makan banyak tapi tidak gemuk karena tahan apa lama kenyangnya itu rasa kenyangnya bisa dirasakan se, 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 selama mungkin bu ya kan udah terakhir itu sabar Bu bagian daun dan bunganya juga dapat dikonsumsi pemanfaatan kacang tunggak sebagai bahan pangan di Indonesia masih sangat terbatas biasanya hanya digunakan sebagai sayur gudeg atau lodeh eh, uh, itu makanan apa namanya gudeg di di Jogja itu kemudian juga bisa dimanfaatkan sebagai lempar bubur payet dan sebagainya seperti yang disampaikan Bu Rafi tadi itu bahwa sebenarnya nanti bisa dipakai makanan-makanan lain seperti susu yogurt es krim keju dan bakpia segala nah, macam pemanfaatan kacang tunggak sebagai bahan pangan di Indonesia masih sangat terbatas seperti itu. Kacang tunggak mengandung vitamin B1 lebih tinggi daripada kacang hijau. Juga mengandung asam aminolisin, asam aspartat dan glutamat, protein untuk membentuk otot, jaringan kulit, rambut dan kuku, bahkan untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak. Ini merupakan suatu peluang atau opportunities dan tidak kalah dengan kedelai ataupun kacang hijau yang merupakan sebagai Tantangan atau ancaman bagi kita. Nah, demikian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, lanjut Mas. Ini hanya sekedar gambaran daripada berbagai macam makanan olahan yang berbasis kacang tanah. Demikian Bu Henar yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Retno. Luar biasa, ini inside Bu Retno ini lengkap mengenai business development luar biasa. Nih kalau kalau kita kuliah ini kayaknya satu semester masih lebih ini Bu Retno. Luar nah, benar benar itu Bu, satu tahun. <laughs> Dua semester. Dua semester ya. Tadi makanya saya saya sebetulnya enggak enggak akan menyetop tadi Bu Retno, tapi saya diingatkan sama bos panitia. <laughs> Jadi saya ingatkan Ibu. Satu pertanyaannya pertanyaan tadi loncat-loncat. Tadi sirah itu apa ya bu ya? Tadi ada waralaba, ada sirah satu lagi. Sirah. sebenarnya apa? apa pembentukan network tapi berbasis Islamik. Oke okay, oke, okay. bukan syariah ya bu Jadi ya. jangan okay. jangan terlalu berorientasi dengan uh, keuntungan atau profit. Gitu. Oh okay. Jadi ada okay. persaudaraannya juga ada sosialnya okay. juga ada gitu bu. Oke okay. baik Bu Retno terima kasih. Uh, saya karena waktunya memang sudah mepet jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada chat pada siang hari ini. Yang pertama pertanyaan dari Pak Bambang Budiono. Setelah setelah menyimak uraian tersebut, yang penting pemerintah bisa mengatasi harga di mana pada saat panen panen raya yang overload bisa biar petani nggak putus asa untuk membudidayakan komoditas tersebut. Nah, jadi maksudnya bagaimana mengatasi harga yang biasanya turun pada saat panen raya. Kemudian dari yang kedua dari Bapak Muhammad Fahrudin dari pertani sangat minat untuk dapat info agar jadi tepung. Mohon prosedurnya. Ini nanti eh, siapapun narasumber yang bisa menjelaskan monggo. Kemudian ini dari Oppo A37F ini belum diri name ini eh, di desa kami selalu tanam kacang tungga bersamaan dengan tanam padi. Namun hanya dikonsumsi sendiri dibuat peyek dan campuran sayuran dan dijual ke pengepul dengan adanya webinar ini, semoga tahun-tahun berikutnya kacang tunggak bisa naik kelas di tempat saya. Kami siap untuk mengumpulkan. Nah, ini Mas Opo, Mas Opo tolong dirinim ya Mas. Jadi biar kita nggak manggilnya Mas Opo. Itu kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Kristina Lako, SST BPTP NTT. Di NTT, petani selalu menanam kacang tunggak bersamaan dengan jagung. Nah, ini komentarnya aja nanti dari Bapak-Ibu sekalian. Lalu, ada lagi pertanyaan dari Pak Jano. izin bertanya bagaimana analisis usaha kacang tunggak untuk setiap varietas yang dijelaskan oleh Bu Rihana tadi. Mulai dari KT1 sampai KT9. Seperti apa? Kemudian, dari eh, Pak Cecep Pardani, kalau dilihat dari analisa ekonomi, lebih menguntungkan mana dibanding dengan menggunakan kacang kedelai, baik untuk membuat tempe atau kecap. Ini semua narasumber bisa eh, menjawab ini. Kemudian, eh, pertanyaan saya untuk Bu Raffi tadi, eh, apa namanya? Saya lupa. Bu Raffi sudah catat kali ya, lupa saya. Uh, pertanyaan saya untuk Bu keju, Raffi. Keju. Bagaimana, uh, apa namanya, keju itu pakai bakteri apa? Yang kedua, substitusi substi import untuk terigu. Ini seperti apa pendapat Ibu untuk ke depan ini? Saya kira demikian, kami persilahkan. Yang pertama, uh, Prof. Uh, Subagyo untuk uh, menjelaskan atau memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Silakan Prof. Oke, okay, terima kasih Bu. Uh, ada pertanyaan yang menarik tadi bahwasannya tentang harga, Ya. Ini sangat pertanyaan yang sangat sensitif sebenarnya. Tapi <tuh> izinkan saya uh, bertanya, uh, apa, menjawab begitu. Ada uh, hal yang menarik sebenarnya yang selalu di dalam uh, ada dalam diskusi kita, gitu. Bagaimana sebenarnya persoalan petani terhadap sensitivitas harga. Kalau lihat apa data-data yang ada, masalah utama adalah ketidakmampuan petani mengakses pasar waktu itu. Kemudian yang kedua adalah ketidakmampuan petani di dalam mengelola apa finansialnya sehingga dia harus dijual segera. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana petani juga tidak mempunyai eh, kemampuan untuk eh, mengakses teknologi. Nah, dari eh, tiga hal utama dari eh, yang ada tadi, maka eh, sebenarnya eh, harusnya ada program eh, penting ya dalam Kementerian Pertanian untuk eh, menyelenggarakan eh, apa yang disebut sebagai eh, petani eh, mengolah eh, produknya itu dengan minimal processing. Jadi dia tidak menjual produknya dalam bentuk segar, tetapi mengolahnya di dalam minimal processing. Jadi ketika katakanlah kacang tunggak tadi, petani tidak menjual dalam bentuk kacang tunggak bijinya, tetapi dijual dalam minimal processing. Misalnya saja adalah bagaimana dibentuk dal yang tadi ada apa eh, yang disebutkan oleh Bu Raffi, ya, eh, di, eh, dan kemudian juga Bu Nur, ya, eh, dengan dikupas pakai kupas kering begitu eh, sehingga eh, dia bisa terkelupas eh, kulitnya dan eh, kemudian siap untuk disimpan. Nah, itu teknologi itu tidak, uh, tidak sulit, begitu hanya butuh uh, pengupas. Namun demikian, itu tidak akan bisa dilakukan apabila volumenya tidak cukup. Jadi, skala produksi daripada petani harus mencukupi untuk memproses itu, sehingga dia bisa melakukan hal tiga hal tadi, ya, apa mulai dari akses pasar, finansial, dan teknologi. Nah, agar kemudian volume tercukupi, mau tidak mau yang dilakukan oleh petani itu harus bekerjasama dengan petani yang lain yang disebut dengan corporate farming. Jadi jangan sampai Bapak-Bapak Ibu sekalian uh, selalu berpikiran bahwa corporate farming itu punyanya pengusaha besar. Tidak, petani berkumpul ya uh, 10 orang kemudian mengatakan saya mau membentuk kooperasi atau mau membentuk CV bersama atau membentuk uh, apa namanya UD begitu itu sudah lebih dari cukup ya sebagai corporate farming asalkan memenuhi kaedah-kaedah usahanya begitu skala ekonomi dan seterusnya itu kemudian tercukupin, nah itu bisa melakukan corporate farming. Nah, ketika corporate farming terbentuk, maka sangat memudahkan terjadinya kontrak farming. Kontrak farming itu salah satunya kan kepastian kepada siapa berkontrak, ya kontraknya berarti terhadap corporate-nya, tadi corporate yang dimiliki oleh petani, dan kemudian dari situ praktis ya, pengebel terjadi atau akses finansial terjadi. Nah ini yang uh, perlu didorong di Indonesia begitu ya. Uh, jadi kalau kita lihat kekuatan misalnya saja di Belanda ya, bagaimana Belanda sukses, uh, kemudian itu di Australia, kalau Australia karena besar-besar ya, tapi di Belanda juga tidak besar. Kemudian di Jepang ya, Jepang sama dengan kita kan, kecil-kecil uh, begitu ya, uh, satuannya, tetapi kooperasinya mereka sangat dasar sekali, kooperasi petani. Nah, ini yang mesti kita dorong: corporate farming harus terbentuk. Nah, petani harus bersatu. Nah, sehingga uh, mereka punya kekuatan. Nah, ini kunci utama yang uh, menurut saya harus kita kerjakan: program pemerintah mendorong uh, corporate farming maupun kontrak farming. Dengan jalan apa? Dengan jalan, uh, misalnya saja yang diutamakan mendapat bantuan uh, program itu yang sudah terbentuk corporate farming maupun kontrak farming misalnya begitu itu ketika itu uh, di uh, petunjuk pelaksana teknis dari program ada nah itu saya yakin petani juga akan terdorong ke situ begitu nah itu yang uh, pertama pertanyaan pertama kemudian ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan floor ya uh, floor teknologi floor itu sederhana sebenarnya jadi kalau uh, boleh saya uh, usul sebenarnya memang Teknologi tahap awal ya generasi satu yang dilakukan yang minimal processing tadi kalau bisa ya adalah pembentukan dal terlebih dahulu jadi bentuk dal dal itu ya tadi itu kupasan kering yang kemudian siap jadi ibu-ibu yang ada di rumah begitu ya tidak perlu repot-repot kemudian harus merendam dengan lama dan seterusnya kemudian harus menyisihkan kupasan dan seterusnya tidak perlu. Cukup yang itu saja, radalnya itu direndam dua tiga jam biasanya kalau orang India, lalu masuk rice cooker bersama dengan nasi, dicampur. Nah ya itu sudah cukup atau dibuat useng oseng kemudian atau dibuat tadi ya seperti orang Afrika. Nah nasinya kemudian diturunkan separuh itu dinaikkan karena itu karbohidratnya kan cukup tinggi ya maka kita bisa mendapatkan seperti yang diterangkan oleh Bu Raffi ya, itu tadi bahwa kesehatan kita lebih bagus. Nah ini jadi dal, setelah itu baru dari dal diflorkan ya bisa dibikin flor, dibikin tepung ya. Nyimpannya kalau bagus maunya nyimpannya dalam bentuk dal biasanya, jangan bentuk tepung karena begitu tepuk, tepung ya umur simpan daripada tepung biasanya lebih rendah daripada dalam bentuk dal. Jadi ketika butuh saja itu di bikin tepung dengan mes yang bagus, nah baru di dimanfaatkan ataupun dijual dalam bentuk tepung. Begitu, Bu. Baik. Terima kasih, Prof. Subagio. Selanjutnya, saya mohon Prof. Rihana untuk menyampaikan apa namanya jawaban dari pertanyaan sekaligus closing statement. Monggo, Bu. belum di unmute ya maklum maklum bu maklum maklum ya uh, <laughs> dari kira dari tadi udah an uh, terima kasih kepada Bu Hindarwati uh, tadi nyambung ya yang Pak nyambung Pak Prof Subagio untuk tepung-tepungan ya. Jadi mungkin kalau tepung itu dikerjakan untuk kelompok tani ya, kelompok tani. Jadi nanti kalau mau secara kering ya langsung aja dalam keadaan kering ya 12 persen eh, kadar air 12 persen, kemudian disosoh, kemudian disosoh, baru kemudian ditepungkan. Lah sisa sosokannya bisa untuk pakan ternak. Terus eh, hasil sosokannya itu catatan untuk bisa eh, digunakan untuk beberapa jenis produk, misalkan rerotian atau apa ini gantinya terigu, misalkan mau dikomposit dengan terigu, itu harus eh, lolos ayaan 80 sampai 100. Jadi kalau 100 mes itu akan lebih baik, itu akan bisa digunakan apa saja. Nah nanti pengembangan tepung bisa tadi ya seperti yang disampaikan Bu anu Bu Rafi. Bu, Bu Rafi ya. Lah, kalau tidak eh apa itu dibuat komposit gitu. Jadi tepung komposit dijual di sekitarnya. Jadi nanti itu terigu hanya sekitar 20 persen, itu apa 30 persen ya. Kemudian kasava itu separuhnya, jagung separuhnya. Kalau di situ banyak kasava, kasavanya 50 persen, eh, itu kacang 25 persen, terigu cakra 25 persen. Kalau di situ banyak eh, jagung, ya jagung. Tapi lebih bagus kalau jagung sama kasava itu terus ditambah ke, apa itu kacang-kacangan. Jagung sama kasava itu dicampur itu bagus sekali untuk, tapi tidak untuk roti, tidak untuk roti ya. Kalau adonan roti sama sama mie itu hanya 20% Itu tepung Jadi bisa dikembangkan di Kelompok tani Kelompok tani gitu ya Bu Mungkin yang dari BPTP Mungkin dari apa Itu yang membina kelompok tani Nah itu Nah kemudian tadi ada yang nyanya Tentang itu Usaha tani kok persaritas Jangan persaritas Pak Berat jawabnya Paritahnya sembilan Nanti dihitung satu-satu Dan kan <tuh>. yang Yang, yang yang oh, rupanya, ibu, sampai sembilan hari ibu, ibu, kan ibu, ibu, sampai kan? Kan? jadi ya. ini jadi kalau monokultur ya kalau monokultur itu investnya memang lebih sedikit tapi pendapatannya juga lebih sedikit jadi kalau monokultur Bisi rasionya itu 2,43 kemudian kalau ditumpang sari dengan jagung jagung dengan kacang tunda, visi rasionya itu sampai 4.8. Nah, itu mungkin ini ya catatan ini dari anu dari jurnal yang sudah dipublish. Dan kemudian kalau itu ya, kalau ternyata dalam uh, tumpang sari itu pendapatan untuk jagung itu dengan kacang tunggak kok lebih tinggi kacang tunggak. Nah, ini mungkin bisa menyemangati Bapak-bapak itu, itu untuk menanam kacang tunggak. Itu saja pertanyaannya ya Bu. Ya. Nah, itu uh, kalau uh, apa namanya? Uh, tumpang sari dengan jagung itu berapa persen Bu kacang tunggaknya? Kacang tunggaknya 50-50. ya anu ya. Tempat separuh atau mungkin lebih banyak jagungnya. Oh. Iya iya iya. Kalau Ini lebih kacang hasilnya lebih bagus kacang tunggaknya gitu ya, Bu ya. Yeah. Anyway, nggak apa-apa, Bu. nggak apa-apa. Yeah. Nanti Jadi anu apa bibitnya itu jagung 19,45 yang kacang tunggak, jagung kacang tunggak. Ah. Uh, anu lebih lebih banyak kacang tunggaknya kalau kalau benihnya karena kan Baik, Bu. Uh, yeah. Ya. Baik, terima kasih Bu Profesor Rihana. Selanjutnya, Ibu Raffi, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Hin. Jadi, kalau eh, tadi pertanyaan mengenai membuat tepung, sebetulnya tadi sudah saya ceritakan ya, bagaimana membuat tepung sangat mudah. Jadi, eh, tergantung mesnya mau berapa. Pertanyaan Bu Hin tentang eh, keju, jadi kita menggunakan lactobacillus bulgaris, eh. menggunakan starternya itu dengan eh, skim susu, skim ya. Oh. Nah, si Lactobacillus bulgaris itu dihidupkan dulu satu persen dari susu skim ya oh, no. nanti kemudian dicampur dengan uh, susu yang telah kita buat tadi susu dari oh. kadang -kadang tadi ya, ya. dicampurkan ya kemudian dibiarkan inkubasi uh, satu jam dulu kemudian kita masukkan enzim rennet enzim rennet itu kita masukkan uh, se sebesar 0,1 persen dari beratnya susu skim. Udah. Hmm. kita diamkan ya kita inkubasi waktu agak lama minimal tiga jam. Hmm. Nah akan menggumpal bu, dia akan menggumpal ya. Yeah. Terus kita press supaya airnya keluar, kadar airnya turun. Udah kita, okay. kita buat itu. Jadi semudah itu, sesederhana itu, semurah itu, tapi keju. Jadi kan itu bisa nanti apa? Betul makanan-makanan yang pakai keju harganya murah. Enzim renet itu bentuknya apa, Bu, di pasaran? Enzim renet Ya, enzimnya biasanya bentuknya anu kayak tepung gitu, Bu, tapi udah. Maksudnya apa kayak fermipan gitu ya, Bu? Apa? Ya, semacam itu, tepung, -tepung. Ya, yang starter, sudah starter. Starter ya. Jadi, yeah. ya. Jadi misalkan yes. kayak apa apa um... enkapsulasi ya, sudah di ya, betul. Ada okay. yang kering, ada. Okay. Iya, lalu kemudian ada yang tanya mengenai kalau nasi diganti kacang tungga itu apa enggak berbahaya untuk ginjal? Berbahaya enggak Tapi kita tidak akan mengganti tiap hari, makanya kacang tungga. Kita memang perlu variasi makan. Tadi kalau di India tadi kata Pak Bagio kan dicampur ya nasi dengan kacang tungga. Tadi saya sarankan seminggu sekali makanya kacang tungga tanpa nasi misalnya. Itu itu uh, maksudnya supaya nutrisi yang masuk dalam tubuh kita itu beraneka ragam dan itu berguna semua untuk tubuh kita maksudnya seperti itu supaya tetap sehat dan tidak berbahaya untuk ginjal. Nah untuk closing statementnya saya melihat begini generasi muda kita itu sudah sadar akan gizi sehat makanan yang sehat mereka sudah sadar itu jadi tidak melulu nasi mereka sudah mulai search apa yang ini. Nah jadi sosialisasi kita sebaiknya memang mengarah ke mereka. Nanti mereka yang akan membuat produknya kerjasama dengan petani atau kelompok tani tadi ya Pak Pak Ahmad Pak Bagia ya. Jadi dari sana kita bisa mungkin ISWI bisa menjembatani itu. Nah nanti akan jadi produk dan mereka akan launching itu di dijual secara online atau gimana. Saya kira itu akan berkembang dengan besar. Terima kasih. Bagus sekali Bu Rafi. terima kasih. Bu Rafi. Kalau pembuatan keju itu tidak sudah ada dari kacang-kacangan karena Kenapa, bu? enggak semua susu itu bisa jadi keju. Kalau susu onta ya, ya. itu tidak bisa jadi keju karena terpengaruhnya ya. dengan gula, -gula lemak. Ya. Tapi kalau untuk yogurt oke okay. ini bisa bu karena memang tidak ada lemaknya ya kan lemaknya. Kecil sekali satu persen kemudian masuknya justru keju itu karena lemaknya nah. kalau unta itu lemaknya globulanya kecil kecil sekali sehingga dia ya. tidak bisa menyatu kalau sapi nah, gitu. itu gede gede sekali sehingga globula lemaknya itu bisa menyatu sehingga jadi keju ya. gitu jadi unta itu nggak bisa jadi keju susu unta <laughs> ini apa namanya masih selesai membuat itu hmm. bu oh iya <laughs> Okay, Seolah-olah okay. ya bu, ya, yeah. <laughs> karena ya sering kita kita, kita, nah, kita, nah, kita nah, naiki, ya. itu apa bu? naiki, kita naiki, Untungnya naiki, kita naiki, kita naiki, kita naiki, kita naiki, kita naiki, kita di <laughs> <laughs> kita Kecil-kecil ya. kita kecil -kecil, ya. uh, naiki, ya. ada <laughs> naiki, Kalau ini kacang ini lemaknya tidak sedikit sebetulnya ya Pak. Yeah, karena ya, dia kita jadi dia bisa jadi emulsi, pasti ada lemaknya. Hanya globula lemaknya itu seperti apa itu nanti yang jadi dosen mungkin bisa pak, mungkin bisa meneliti sebetulnya globulanya itu ukurannya seberapa. Kok dia yeah. bisa jadi baca? Terima kasih Bu Nur. Eh Bu Ruh ya. Terima kasih. Ini karena waktunya memang sudah sangat mepet. Yeah. Saya persilahkan Ibu Retno untuk menyampaikan pendapatnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dan sekaligus closing statement Bu monggo. Oke baik Bu Hin, saya kira apa namanya webinar kita hari ini sangat apa energetik ya sangat banyak respon dari para peserta dan ini sebaiknya akan kita lanjutkan dengan action ya mudah-mudahan ini bisa nah, uh, tanamannya terlalu. bisa diperluas dan kemudian kegiatannya itu memang applied jadi memang benar-benar kita tindak lanjutin tidak hanya sekedar sosialisasi doang tidak hanya sekedar uh, teori doang tapi marilah kita bersama-sama tadi kan itu tadi siapa yang menawarkan lahan 400 ratus hektar <laughs> di Kalimantan itu memang banyak sekali dan mungkin Uh, kita sebagai percontohan kita ambil yang dekat-dekat aja Bu Raffi, Pak Bagya. Kita cari yang di sekitar-sekitar Jabodetabek aja supaya teman-teman itu kalau datang banyak yang bisa membuktikan atau melihat atau uh, apa namanya belajar membuat uh, kebun kacang enggak tadi itu gitu loh Pak. Jadi kita membuat unit percontohan dulu lah, walaupun kita yang di luar Jawa itu biarlah itu menjadi proyek yang sesungguhnya. Tapi untuk e, setiap kali tamu datang bisa melihat kebun e, percontohan kita atau hasil daripada webinar ini bisa kita aplikasikan seperti ini loh. gitu Nah mungkin sebagai closing statement saya, semoga apa yang disampaikan. Uh, oleh seluruh narasumber kita yang memang mereka itu adalah pelaku pe kegiatan tersebut maka mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa diimplementasikan di kegiatan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian guna menambah ya mungkin uh, pengetahuan ataupun bisa menambah meningkatkan pendapatan terutama bagi para petani dan juga bagi uh, apa namanya masyarakat yang memang senang di sektor pertanian ini ini merupakan apa namanya pengetahuan yang baru karena memang masih apa namanya terabaikan walaupun manfaatnya segudang begitu demikian Bu Hin yang baik, closing baik. statement saya baik. terima kasih banyak Ibu Retno luar biasa apa namanya webinar kita pada uh, hari ini Upas tuntas tak tunggak dengan harapan apa yang yang disampaikan Ibu Retno. Jadi tidak hanya seminar doang, tapi kita akan praktekkan. Dan tadi eh, Pak Prof Subagyo sudah mempropos -mem ke Pak Pak Dirjen ada 800 hektar di Lumajang dan di mana Pak tadi Lumajang. Ber, tadi. Bu. Ya. Ya, itu itu mungkin nanti bisa jadi pilot project ditambah lagi yang sekitar GKI. Mungkin ini tanahnya, Iswi yang disentul Bu Retno. Iya. Yeah. <laughs> yeah. betul, betul yang kemarin <laughs> ya yang ditawarkan satu gunung itu ya. <laughs> ya itu, itu itu bisa kita garap itu. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya insya Allah, Alhamdulillah eh, uh, seminar kita sudah uh, sampai pada akhir. Eh, uh, saya mohon maaf selaku moderator kalau ada kesalahan yang saya buat. Terima kasih atas apa namanya? insight dan partisipasi aktif dari semua narasumber dan juga peserta yang luar biasa aktif. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan kita wujudkan bersama. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam. Waalaikumsalam. Penyerahan sertifikat, Baikin. sebelum Bin. Sebelum saya serahkan ke Bu uh, Ferry, ini penyerahan sertifikat dan, dan penghargaan untuk narasumber. Uh, apakah dari pihak tanaman pangan ada yang mewakili atau cukup diwakili oleh Ibu Retno, Ketua Umum ISWI? Gimana, Mas? Boleh. Apa Bu Ibu Retno saja? Oh, Bu Retno saja. Mangga, Bu Retno. Apakah Bu Is sudah pergi? Udah oh, ya. ada? Eh, sama Bu Ois. <laughs> Bu Ois. Kok lupa saya sama Bu Ois ya? <laughs> Bu Ois, silahkan Bu Ois. Bu Is. Masih ada kah? Ya, kalau ya mangga, Bu Masih ada atau sudah nggak ada? Kelihatannya tidak menyahut. Ya, ya udah. <laughs> ya udah. Nah, kalau nggak ada, ya baiklah. Uh, saya apa namanya, saya rompal biar cepat selesai. Karena nanti berikutnya mau ada webinar selanjutnya lagi. Oh iya, dan saya uh, terima kasih sekali kepada tim house atau tim it. Ini dioperate uh, nya dari jauh loh Buin dan ya. teman teman. Dari Manado ini bukan oh, dari ya, wajah, ya. Kan dari pertanian. Ya. Makanya kasih, ini dari Manado ini. Makanya uh, apa laptop saya biar pet tadi <laughs> <tis> Asal aja nih. <laughs> uh, terima, kasih terima kasih Mas uh, ya. Endra, Mas Hendy, Mas uh, Fadli, dan juga <tis> seluruh tim IT Bu Nunung dan Mbak Riri yang tidak lupa matur nuwun sekali atas bantuan sehingga walaupun dari Manado eh, apa namanya panitianya tapi webinar ini tetap berlangsung dengan lancar. Alhamdulillah. Ini Pak eh, Pak Ahmad Subagio rekan kita ya. yang sejak tahun 2016 selalu bergabung ya. dengan ISWI. <laughs> mudah saya terima bu ya, sertifikatnya. Insyaallah amin. Terima kasih ya. sekali. Sama-sama Pak.

Ya, terima kasih. Keren. Terima kasih. Fotonya keren. Eh. Iya, kok dapat foto bu itu? Apa? lah. Ya, Bu. Masih muda, Banyak Bu. Monggo bu. ya. silahkan selanjutnya ke Bu Raffi, Bu. Ya mana? Belum kelihatan? Ya, sudah. Monggo. Bu, Waduh, ini Bu Raffi. Bu Raffi, foto, sih, kamu. foto, foto, foto berapa Bu Raffi? Ini masih masih kuliah tahun, nih tahun 2000 <laughs> ya ini buku si ilmu uh, masih imut timur namanya sertifikat tanda penghargaan dari uh, peropak tani mohon diterima. terima kasih terima kasih saya terima mbak, mbak. dan terakhir malah untuk aku sendiri ya Iya, <tuk> terima, terima sendiri. Foto <tuk tuk> di mana? Terima kasih semua panitia yang eh, apa namanya melaksanakan kegiatan di hari ini. nuwun Bu Ferry yang raya royo, royo dari Aceh tetap juga eh, aktif walaupun dia oleh profesi menjadi apa namanya dokter sekarang ini. Ya, perawat. Jadi, <tuk> jadi perawat. <tuk> Ya, sampai jumpa, sampai jumpa pada episode yang berikutnya, dan mohon ya. maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya serahkan kepada Ibu Ferry Soraya, Monggo, Ibu untuk menutup acara. Terima kasih, Bu Hindarwati, di hari pertama bulan Desember, kita bahas tanaman yang luar biasa, kacang tunggak, walaupun tidak sepopuler kacang kedelai. Tapi sehatnya itu loh, sehat, cantik, mata berbinar tadi dibilang enak, kantongnya juga bisa tebal tadi kata Bu Retno dan kacang tungga itu mantap. Episode berikutnya kita lanjut kepada uh, sepertinya hilirisasi kacang tungga gitu ya Bu nanti Pak Dirjen hilirisasi uh, kacang tunggak mungkin menarik itu aplikasinya sekaligus kita akan lihat uh, tumbuh kembang pengusaha-pengusaha di bidang uh, kulinernya. Uh, seperti janji kami tadi, saatnya kita umumkan pemenang door prize. Mohon, saya sudah diinfo oleh Panitia. Ada tiga pemenang. Ini uh, siapa ya? Saya melihat ada wajahnya juga di sini. Saudara Jano. Yang pertama. Yang kedua, Saudara Cecep Perdani. Yes. Dan yang ketiga... Ibu Nunung Nur Laila. Wow! Luar wow. biasa. Dan semua Dan semua pemenang akan dihubungi oleh panitia secara langsung tentu uh, tidak tidak hari ini mungkin beberapa hari souvenir akan nyampai ke tempat ibu dan iswi bersama Propatani Tani siap mendampingi Pak Tani berinovasi berbagi ilmu mencari solusi untuk kemajuan kita bersama akhirnya kita berharap akan muncul banyak sekali Pak Tani Pak Tani berdasi. Dan izinkan saya sebagai penutup waktunya memang sudah sangat mepet dan sudah diwanti-wanti kita sudah mencuri waktu hampir setengah jam eh uh, sebagai penutup kacang tunggak aneka warna sungguh sehat untuk dikonsumsi. Wahai sahabatku semua, jangan ragu menjadi petani kekinian. Cakep. Cakep. <laughs> Bunga mawar ada di tepi sawah, sungguh elok di samping Nakep. batu. Tiba waktu kita untuk berpisah, jangan lupa kita masih akan bertemu di episode berikutnya. Terima kasih, Terima kasih. semuanya peserta narasumber yang luar biasa, Prof. Bagio, Prof. Prof. Rihana, Ibu Rabiatun yang muncul pertama sekali pada hari <laughs> ini. Ya, semoga Oh di sini juga ada Ibu Pandi pembina oh. iswi Ibu Sriyatun dan yang lain-lainnya. Terima kasih banyak iswi seluruh Indonesia, Bapak-bapak petani, Bapak narasumber sampai bertemu di episode berikutnya. Iswi akan hadir di setiap hari Rabu pagi jam 9. Jangan lupa mengikuti channel Propak Tani. Setiap hari akan ada update update ilmu ilmu tani. Terima kasih semuanya. Oh, lift, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam nah. warahmatullahi wabarakatuh. Prof Nur, rekan nanti masih. Eh, Berita Mak.